Kalau menurut saya.

Sudah pukul satu, Dokter David. Iya, Dokter David dapat dimulai dok. Ya, baik. Mari kita memulai acara pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Profesor, Guru Besar, Konsultan, dan seluruh peserta webinar. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan pada webinar Spirometry and DLCO Examination during COVID-19. Izin saya memperkenalkan diri, saya adalah David Priputra selaku MC pada acara hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelangsungan acara pada hari ini. Acara ini terlaksana atas kerjasama dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, RSUP Persahabatan, serta Perhimpunan Dokter Paru di Indonesia. Spirometri dan pengukuran kapasitas difusi paru terhadap karbon monoksida atau DLCO merupakan metode pengukuran fungsi paru yang bermanfaat untuk menegakkan diagnosis dan mengevaluasi pengobatan pada pasien paru seperti pasien asma, penyakit paru obstruktif kronis, dan penyakit paru lainnya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, diperlukan strategi supaya kedua pemeriksaan ini dapat tetap dilakukan pada pasien dan terhindar dari transmisi, transmisi virus SARS-CoV-2. Untuk membuka webinar pada hari ini, mari kita mendengarkan sambutan dari pelaksana tugas Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang RSUP Persahabatan, Dr. Yuda Putra Kristanto, Magister Kesehatan. Kepada Dr. Yuda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para peserta Zoom Webinar, Spirometri, dan DLQ Examination During COVID-19 Pandemic. Para narasumber, semua yang saya hormati, yang sedang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini, webinar ini dapat terselenggara pada hari ini dan mudah-mudahan dalam beberapa jam kita dapat menyimak dan memanfaatkan pertemuan Zoom webinar ini untuk menambah wawasan, menambah pengalaman serta berbagi pengalaman dalam penanganan COVID-19 Bapak Ibu sekalian, para narasumber saya ucapkan terima kasih atas kerja samanya. Bagaimanapun juga di saat-saat yang letih ini kita bisa menimba ilmu kembali, refresh ilmu dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya uh, ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua bahwa saat ini meskipun uh, kondisi yang sangat berat, kita insan kesehatan masih bisa melayani masyarakat dan kami berharap dengan Uh, pengalaman yang kita bagi pada saat ini dapat menambah uh, wacana dan menambah pengalaman untuk kita pergunakan langsung pada saat ini. Kepada Prof. Faisal, Dr. Agus, dan Dr. Tria, saya ucapkan terima kasih atas sumbangsih pada acara siang ini dan mengajak Rumah Sakit Persahabatan, PDPI, Salta Fakultas Kedokteran uh, Indonesia untuk dapat mengisi uh, keilmuan ini. Terima kasih dari saya, wabillahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwebinar. Terima kasih atas sambutannya, Dr Yuda. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari kepala Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, RSUP Persahabatan, yang juga menjabat sebagai ketua umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dokter Dr. Agus B. Susanto, spesialis paru konsultan. Kepada Dr. Agus, kami persilahkan. Selamat siang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, PLT Direktur Medik Rumah Sakit Persahabatan Dr. Yuda, para pembicara dan moderator pada siang hari ini, Prof. Aisyah Tegudi, Dr. Budi, Dr. Puji syukur kita panjatkan kita Tuhan subhanahu Allah ta'ala sehingga kita diberikan kesehatan untuk bisa bertemu pada acara webinar pada siang hari ini. Kita ketahui bahwa selama pandemi COVID ini untuk mendiagnostik asma dan PPOK serta penyakit obstruktif dengan pemeriksaan spirometri maupun DLCO mengalami sulitan. Bahkan sudah banyak yang tidak dilakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Rumah sakit persahabatan sebagai salah satu rujukan di dalam penyakit paru dan pernapasan melakukan inovasi di dalam upaya melakukan pemeriksaan paru-paru tersebut. Sesuai dengan standar yang ada di internasional, maka pemeriksaan paal paru di rumah sakit persahabatan sudah bisa berjalan kembali. Di sela-sela pandemi COVID-19, sesuai dengan protokol kesehatan, dalam pandemi COVID-19. Tentunya apa yang disampaikan oleh para narasumber nanti bisa menjadi contoh teman-teman dokter -teman, paru di daerah bagaimana melakukan pemilihan spirometri ataupun DLCO di masa pandemi seperti ini dengan mengindahkan protokol-protokol kesehatan terhadap COVID-19 sehingga resiko terjadinya tertular COVID-19 menjadi sangat kecil atau bahkan tidak Beresiko untuk terinfeksi Tentunya hal ini Dibutuhkan suatu upaya Dari masing-masing teman nanti di daerah Apakah Teknik-teknik prosedur Ruangan yang sesuai Dan juga persiapan Spirometri maupun DLCO Harus dilakukan sepenuhnya Untuk menghindari resiko tertularnya Ter Serta penggunaan alat Jenis spirometri Yang tidak semua bisa digunakan Ada beberapa saja yang bisa dipakai yang meminimalisasi terjadinya transmisi aerosol. Saya ucapkan selamat tentunya kepada eh, Divisi Asma PPOK dari Departemen Pemerintah KUI Rumah Sakit Jabatan atas nama PDPI juga. Apa yang dilakukan oleh teman-teman bisa menjadi contoh terhadap dokter-dokter di daerah di dalam pemeriksaan dan paru-paru di masa pandemi. Demikian sambutan dari saya, mewakili Ketua Departemen dan sekaligus Ketua PDPI. Selamat mengikuti webinar untuk pada para peserta semuanya. Dan semoga dapat bermanfaat, dijadikan contoh tempat masing-masing. Dan ini adalah kesempatan yang pertama, pemeriksaan spirometri di LCO di masa pandemi disampaikan dalam bentuk webinar oleh para pakar dari pusatnya, yaitu Rumah Sakit Persahabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Dr. Agus. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, mari kita berfoto bersama. Mohon untuk panitia, moderator, dan pembicara untuk menyalakan kameranya. Akan saya pandu untuk foto bersama. Ya. Uh. Sudah, semua oke. Tiga dua satu, sekali lagi tiga dua satu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saatnya kita berpindah ke agenda acara kita pada hari ini yang akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Dr. Budi Antariksa. Oke, terima kasih. Ya, uh... David. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, Suara dulu. saya sudah terdengar. Sudah terdengar, dokter. Sebelum itu saya izin untuk membicara, membacakan CV dokter. Ya, Terbudi ya, menyelesaikan pendidikan sebagai Dokter Umum di FKUI tahun 1991, gelar Filosofi Orthdoctor di Universitas Hiroshima Jepang tahun 2003, Dokter Spesialis Paru di FKUI tahun 2005, dan Konsultan Bidang Asma dan PPOK pada tahun 2010 beliau juga pernah menjabat sebagai ketua program studi pulmonologi dan kedokteran respirasi FKUI periode 2013 sampai 2014 dan ketua departemen pulmonologi dan kedokteran respirasi FKUI periode 2014 sampai 2017 ya kepada dr budi kami persilakan untuk memimpin jalannya acara baik terima kasih dr david sama dokter. pembicara kita yang pertama adalah prof Faisal. prof Rafa... Faisal akan membawakan judulnya tentang Ethical Issues and Basic Principles of Spirometry and DLCO. Ini adalah kurikulum dari Prof. Faisal dengan pendidikan tahun 76 sebagai dokter FKUI. Tahun 1983 spesialis paru and, dan dokter of philosophy pada Hiroshima University, Jepang dan 2004 adalah guru besar FKUI Jakarta. Jabatan Ketua Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis tahun 1998 hingga 2007, Ketua Divisi Asma dan PPOK 96 hingga 2012 dan Ketua Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia saat ini. Saya persilakan Faisal untuk membawakan presentasinya. Semua sudah melaksanakan menjakannya kita mengulang supaya lebih lancar ya tentang Minas nanti juga ada penulisan tentang BLCO. Ya, jadi semua mengetahui respirasi adalah peristiwa masuknya udara ke dalam tronofarfos kita, kemudian dipakai untuk bersama metabolisme dan keluaran hasilnya sebagai CO2 dan H2O. Jadi dalam respirasi ini ada tiga tahapan: ventilasi, kemudian difusi dan perfusi. Ventilasi adalah proses masuk dan keluarnya udara ke dalam paru nanti difusi berpindahnya oksigen dari alveol ke dalam darah, dan sebaliknya CO2 dari darah ke dalam alveol. Sedang perfusi adalah distribusi darah yang sudah teroksigenisasi tadi. Prof oh, untuk eh uh, belum, ya? belum di. Lah katanya tadi tinggal di itu. Oke, okay, saya ini dulu ya. Oke, okay. oh, iya. baik. Masa, soal lagi. Oh, tadi udah bisa, bisa. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Prof. Oh, makasih. Hmm, terlihat? Iya Prof. Ha -ha, sudah terlihat. Bisa, ya. mungkin bisa di full screen. Ya. Ya. ya, maaf ya. Ya, jadi ini tadi ya, respirasi, ada ventilasi, difusi, dan perfusi. Nah, ventilasi adalah kita masuk dan udara ke dalam paru, inspirasi masuknya, dan ada inspirasi keluarnya. seperti tama adalah untuk mengukur ventilasi. Jadi, walaupun A3 tahapan dalam respirasi, spirometri hanya mengukur ventilasi saja. Sedangkan difusi dan perfusi tidak bisa diukur dengan spirometri. Ada dua gangguan ventilasi kembali. Yang pertama restriksi, yaitu gangguan pengembangan paru. Bagaimana kita ada gangguan pengembangan paru? Kita pakai parameternya adalah kapasitas vital atau kapasitas vital paksa kurang dari 80% nilai prediksi. Ini ada bagiannya, ya, disebut ringan, disebut sedang, dan berat. Kemudian apa saja yang bisa menyebabkan restriksi pada prinsipnya kelainan yang menyebabkan volume paru berkurang menyebabkan restriksi kita mulai dengan kelainan di paru ARDS yang banyak kita hadapi saat ini pada waktu flu burung ya teman-teman sehat mendapatkan pasien pasien ARDS di tempat terutama di ICU atau di, di, ruang rawat yang berat ini gambar bukan ARDS flu burung eh flu covid tapi ini adalah atau zaman ARDS flu burung ini gambarnya Ya, jadi makin banyak putihnya, ya makin berkurang volumenya. Makin sedikit hitamnya, makin sedikit volumenya. Kemudian yang lain yang bisa menyebabkan juga restriksi adalah pneumonia. Jadi kita lihat ini gambar pneumonia. Di zaman COVID juga ada pneumonia. Yang pneumonia karena virus biasanya klininya bilateral. Kemudian ini contoh pneumonia lobaris. Kita, kita lihat satu lobus yang terkena ini madat. Selanjutnya klien yang lain edema paru. Ya, ini khas gambarannya ada kranialisasi bilateral. Jadi kondensasi lateral, inilah gambar edema paru. hasilnya berisi cairan, dengan demikian udaranya berkurang. Selanjutnya atertasis. ya ada paru yang kolaps. Ya. Di sini adalah di lobus atas paru kanan, kolaps. Kemudian yang lain, TB miliar. Ya, kita lihat nih banyak titik-titiknya. Eh, ini juga menyebabkan restriksi, karena TB miliar kita mengenal dari sistemik seluruh paru terkena. Selanjutnya kalau ada fibrosis, ya, apapun penyebabnya, terus karena um, zat zat atau kena infeksi TB, penyakit fibrosis, dan penyakit fibrosis yang lain. Kita mengenal penyakit infeksi alang fibrosis. Selanjutnya lulu paru ya. Kapan kita sebut lulu paru atau destroid itu bila ada atetasis, ada, ada fibrosis dan ada bronkiektasis. Kalau mengenai satu lobus kita sebut namanya destroid lobe. Kalau mengenai satu paru kita sebut namanya destroid lung. Ini contoh dari destroid lobe ya. Lobus kanan lobus atas kanan ini destroyed ya luluh. Kalau satu paru ini juga luluh paru ini menyebabkan restriksi -restri karena volume parunya hanya berasal dari yang sebelah kanan karena di kirinya luluh. Selanjutnya uh, abses paru ya pertama kalau absesnya besar ini juga akan mengurangi volume paru ya. Abses paru selain yang lain dari paru adalah bula Nah bisa lihat ulah pada dua eh, bagian atas paru. Ini kalau buat scan-nya jelas sekali, ya. seperti balon udara dalam paru yang tidak akan terdeteksi kalau kita melakukan pemeriksaan kompresi karena dia terkurung, jadi menyebabkan kapasitas vital atau kapasitas pasak kurang, menyebabkan restriksi. Selanjutnya tumor paru, saya tumor yang besar akan menyebabkan volume parunya berkurang. Dan selain di paru, kelainan di flora contohnya efusi flora eh, kenal ini gambarnya khas ada garis elisda meso atau garis e, minuskes kemudian pneumotoraks yang sebelah kanan ini parunya kolaps sehingga udara kalau kita bisa volume paru hanya berasal dari yang kiri kemudian ini gabungan efusi dan dan hidro hidropromotorak ada level di sini selanjutnya adalah tumor flora kita kenal dengan nama mesotiloma kalau dia besar, juga akan menyebabkan volume paru berkurang. Begitu juga kalau ada fibrosis flora, ya ini fibrosis flora, ya. Apapun penyebabnya, ini sebelah kiri kita lihat penebalan flora. Fibrosis itu kelainan flora. Kelainan apalagi yang bisa menyebabkan restriksi, misalnya penyebabnya kelainan diafragma. Contohnya, herdian diafragma, ya. Jadi, uh, peraman buah daleknya tidak paten, sehingga sebagian dari uh, abdomen masuk ke dalam, sinar lambung masuk ke dalam, sehingga volume paru berkurang. Kemudian juga kelainan tulang, rectus excavatum, ya, yang melesak ke dalam. Volume paru berkurang saja. Kemudian kelain kelainan tulang lain, kiposis atau misini skoliosis. Ya. Skoliosis ke kanan. Dan ini kiposis. Ini juga menyebabkan volume paru berkurang. Selanjutnya adalah kelainan di iga, fraktur iga. Fraktur iga orang nggak bisa bernaik kapas dalam sehingga volume ini berkurang dan juga kelainan di mediastinum ya yang sering kita dapatkan tumor mediastinum ini ada gambar sebuah mediastinum banyak sekali tumor mediastinum ya mulai dari lymphoma, teratoma, timoma atau tiroid dan tumor mediastinum sering kemudian selanjutnya kardiomegali karena jantung adalah organ di dalam mediastinum kalau dia membesar juga menyebabkan volume paru berkurang dan efusi perikat itu antara lain kelainan. Selain itu juga ada kelainan di otot yang enggak ada gambarnya sini, misalnya miastenia grafis, kemudian juga bisa pada sindrom gulan bare itu menyebabkan restriksi. Jadi pada prinsipnya restriksi adalah gangguan pengamuk paru sehingga perlu berkurang. Jadi kita bisa lihat di sini, ya. ini semua kelainan tadi yang sudah kita lihatkan gambarnya, kelainan di paru, di flora, kemudian di mediastinum, kelainan pada tulang, kelainan pada diafragma dan kelainan pada otot. Nah, kita lihat sini dari sebanyak kelainan restriksi ini, kelainan parunya enggak banyak, hanya sekitar 8, lebih banyak kelainan di luar paru. Jadi artinya kalau ada orang mengalami kelainan restriksi, itu kemungkinan besar kelainnya lebih banyak berada di luar paru. Bagaimana kita bisa tahu? Ya kalau orang datang dengan hasil spermatnya restriksi untuk menentukan kelainan di paru pada luar paru. Nah, tindakan yang paling baik adalah kita melakukan foto torak tentu saja karena dengan foto torak, semua kelainan yang ada di paru bisa kita lihat abses paru fibrosis atretasis tumor kemudian ada abses ya. ada uh, edema paru yang kita bisa lihat jadi artinya kalau foto torak normal berapapun kelainan restriksi berarti itu bukan disebut oleh kelainan di paru oke itu mengingatkan kembali ya tentang restriksi. Kelainan ventilasi kedua adalah obstruksi. Obstruksi per adalah perlambatan aliran udara ekspresi. Jadi aliran udara ekspresi melambat, apapun penyebabnya. Dan parameter kita pakai adalah perbandingan antara volume ekspresi paksa detik pertama terhadap kapasitas vital paksa kurang dari 75 persen. Para sejawat kalau melihat di Gina untuk asma atau di GOLD, untuk PPOK mereka memakai 70 persen ya, menyatakan obstruksi. Kita berdasarkan penelitian kita, yaitu penemuan mobil, proyek penemuan mobil tahun 1989, kita mendapatkan untuk restriksi nilainya adalah kurang dari 5 Ya, jadi kita akan berbeda dengan Gina dan Gold dalam menentukan obstruksi. Apa saja yang bisa menyebabkan obstruksi? Yang paling sering tentu saja asma. Ya, ada berbagai mekanisme pada asma yang bisa menyebabkan obstruksi, yaitu inflamasi kronik saluran nafas, hiperkitas bronkus, kemudian juga terjadinya bronkokonstriksi atau bronkospasme. Inilah yang menyebabkan terjadinya obstruksi. Karena yang terjadi adalah bronkospasme, maka biasanya obstruksi bersifat reversible. Artinya diberikan bronkolator, dia bisa kembali pada keadaan sebelum ada obstruksi. Yang kedua adalah, oh ini gambaran obstruksi ya, jadi ini gambaran saluran nafasnya yang normal, ini pada waktu terjadi obstruksi, saluran nafasnya menyempit, akan lebih jelas kita lihat kalau ini gambar ya ini, saya sering sekali menayangkan gambar ini, ini dilihat di bronkoskopi, yang sebelah kiri yang normal, ini yang kanan ini obstruksi pada serangan asma yang berat, Anda lihat lumennya menyempit dan juga ada edema. Ya. Ini yang menyebabkan terjadinya obstruksi. Selanjutnya obstruksi yang lain adalah pada bronkitis kronik. Kita tahu bronkitis kronik sering terjadi pada orang yang terpajan zat, utama rokok atau zat yang lain, dan pajanan itu yang terjadi secara bertahun-tahun menyebabkan iritasi pada saluran nafas apa konsekuensi dari iritasi menyebabkan terjadinya hipertrofi dan hiperplasi dari submukosa. Kalau submukosanya menebal, ya, hiperplasi artinya selnya bertambah banyak, hipertrofi selnya bertambah besar, maka lumennya akan menyempit ya karena dia Dan ini sudah dibuktikan oleh seorang ahli patologi dari Prancis namanya Reed. Dia melihat perbandingan antara submukosa dengan bagian lain dari dinding saluran nafas. Nah, dari red ini mendapatkan nilai ya pada orang normal indeks rednya kurang dari 0,4. Sedangkan kalau dia lebih dari 0,5 itu kita dapatkan pada bronkitis kronik. Jadi jelas ya pada bronkitis kronik ini betul ada penebalan dari uh, saluran nafas sehingga terjadi penyempitan lumen. Kita lihat saluran nafasnya menebal, ini pada yang normal, ini menebal sehingga lumen menyempit. Kelainan yang lain yang juga terjadi karena iritasi zat-zat secara kronik, apakah asap rokok atau yang lain adalah emfisema. Berbeda dengan bronkitis kronik, mekanisme pada obstruksi pada emfisema ini berbeda. Jadi ada terjadi obstruksi relatif, kemudian terjadi elastik rekol yang berkurang, selanjutnya terjadi hilangnya retraksi radial, dan terakhir ada penutupan sonafas yang dini atau early airway closure. Nah, ini yang kita sebut sebagai obstruksi relatif. Ya. Pada orang emfisema, alveolnya membesar karena ada kerusakan sehingga afilnya bergabung satu dengan yang lain. alveol membesar sedangkan pembuluh saluran nafasnya menetap. Dengan demikian terlihat bahwa perbandingan antara alveol dengan saluran nafas menjadi tidak seimbang seakan-akan saluran nafas jauh lebih kecil. Maka ini disebut sebagai obstruksi relatif. Selanjutnya terjadi kerusakan, jadi ada bagian jaring paru yang hilang sehingga dengan demikian paru kita terdiri dari jaring elastin yang bersifat elastis karena sebagian menghilang maka jaring elastinnya berkurang menyebabkan elastisitasnya berkurang jadi paru yang jaring elastis artinya kalau dibesarkan dia akan kembali ke normal dengan cepat karena elastisitas ya anda bayangkan balon kalau balon kita tiup kita lepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Itu berarti dia elastis. Tetapi, kalau balon kita tiup, kita biarkan berhari-hari, kemudian kita lepaskan, dia kembali ke semula, tapi tidak ke besar-semula, dia lebih besar dan lebih lama. Kenapa demikian? Karena elastisitasnya berkurang. Itu yang terjadi pada orang dengan emfisema. Elastisitasnya berkurang. <tuh> kemudian, asrol bisa tetap terbuka itu karena ada jaringan sekitarnya yang saling menyanggah. Nah, pada emfisema, seperti tadi dijelaskan, ada kerusakan, ada sebagian jaringan itu rusak, lisis, karena ketidakseimbangan enzim antara protease dengan enzim protease. Kita, tubuh kita punya enzim protease yang melindungi dari kerusakan. Tetapi, kalau bahan-bahan iritannya lebih banyak, sehingga menyebabkan enzim protease kurang, maka terjadi lisis seperti itu. Nah, itu terjadi pada orang-orang emfisema. -orang ya dan kita lihat karena traksi radialnya menghilang maka abdolnya cenderung untuk kolaps yang keempat adalah early airway closure. Pada orang emfisema kalau dia melakukan uh, manuver ekspresi dengan cepat maka sebelum berakhirnya uh, udara keluar ada saluran nafas yang menyempit. Ya nah kita sebut sebagai early air closure jadi empat mekanisme ini yang menyebabkan obstruksi pada orang emfesema jadi pada orang emfesema seperti kita katakan tadi afornya lebih besar sehingga parunya lebih besar bisa kita lihat di sini volume residunya jauh lebih besar dari normal begitu juga kapasitas for totalnya jauh lebih besar dari normal dan kita bisa lihat ya pada foto torat, gambar emfesema yang klasik yaitu diafragma yang mendatar jantung yang menggantung atau jantung pendulum atau kadang-kadang kita sebut juga drops appearance. Kemudian nah, kita lihat orang VSMA diameter antara posterior sama dengan diameter sagital yang kita kenal dengan nama dada tong ya, atau barrel chest. Nah ini gambaran menunjukkan yang sebelah kiri ada yang normal, yang kuning tengah adalah yang investasi ringan, sedangkan yang merah adalah investasi berat lebih besar volumenya. Kita lihat pada waktu bergerak yang biru normal kembali dengan cepat, yang kuning lebih lambat, yang merah paling lambat karena paling berat ya. Ini kita lihat. Nah, ini gambaran paru pada orang normal, emfisema ringan dan emfisema berat. Obstruksi yang lain ya. Bisa juga kita dapatkan pada bronkiektasis. artinya pelebaran saluran bronkus. Bronkusnya melebar. Kenapa? bronkus melebar kok bisa terjadi bronkitasis, eh, terjadi obstruksi karena aliran udara di dalam saluran nafas harusnya bersifat laminar lurus. Tapi kalau ada bronkitasis, ada pelebaran, maka aliran dia turbulen sehingga dengan demikian menjadi lambat aliran udara selanjutnya. Maka obstruksi terjadi pada bronkitasis karena aliran udara yang bersifat turbulens. Kemudian juga pada bronkitas yang basah kita mengenal bronkitis ada dua, wet bronkitis dan dry bronkitis. Pada bronkitis yang basah ada stasis mukus. Itu juga menyebabkan gangguan obstruksi. Ini gambaran khas bronkitis seperti sarang lebah. Selanjutnya obstruksi bisa terjadi kalau ada tumor. Baik tumor di nafas maupun tumor yang menekan saluran nafas. Jadi ini tumor yang ada di nafas. Kita lihat, ini betul-betul menyebabkan obstruksi. Ini juga sebelah kanan ada tumor di nafas, sama juga. Nah, jadi kalau ada tumor di, di paru, bisa menyebabkan restriksi karena besarnya, dan bisa juga menyebabkan obstruksi kalau dia menekan Salon Nafas. Ya, jadi, ini bisa menyebabkan restriksi karena besarnya, dan bisa juga menyebabkan obstruksi kalau dia menekan Salon Nafas. Oke. Terakhir, yang bisa juga menyebabkan obstruksi kalau ada benda asing, ya. berbagai benda asing bisa masuk, mulai dari kacang, kelereng, atau gundu kemudian macam-macam kadang, kadang kita dapat juga periwitan dan lain-lain itu -lain. saja benda yang relatif besar ya kalau jarum betul ya saya tidak akan menyebabkan obstruksi nah inilah kelainan kelainan obstruksi jadi kita lihat berbeda dengan restriksi restriksi kelainannya kalau di paru ada di parangin paru tapi lebih banyak kelainan restriksi itu ada di luar paru tetapi untuk obstruksi semua kelainan ada di saluran nafas jadi buat kita luar paru obstruksi ini lebih penting karena kita mendapatkan semua kelainannya ada di saluran nafas. Nah, kembali, spirometri ada alat untuk mengkonfederasi. Jadi dengan melakukan pemeriksaan spirometri, kita bisa mengetahui apakah dia normal, apakah dia ada kelainan, ya, kelainnya apakah obstruksi apa, restriksi. Jadi tujuan pemeriksaan spirometri adalah untuk menilai fungsi paru. Normal, restriksi, obstruksi atau campuran keduanya. Kemudian juga untuk menentukan klasifikasi obstruksi pada berbagai penyakit, pada asma, untuk menentukan dia asma intermittent, persisten ringan sedang dan berat, kita harus memeriksa fungsi parunya untuk menentukan dia masuk yang mana. Untuk PPOK, untuk menentukan dia masuk gold yang mana, 1, 2, 3, 4, tentu juga harus memeriksa spermetri. Selain itu juga untuk menegakkan diagnosis. Ya, pada PPOK, diagnosis harus tegakkan dengan pemeriksa spermetri yaitu pasca bronkolator, BEP1 per KVP kurang dari 70%. Selanjutnya, kita juga melakukan proses profesi untuk menilai manfaat pengobatan, efek pengobatan. Tadi orangnya obstruksi, mungkin sedang, mungkin berat, diberikan pengobatan, ada tidak perbaikan. Suku-suku normal, atau minimal dia berkurang obstruksinya. Dan yang lain untuk memantau perjalanan penyakit. Apakah penyakitnya memburuk dengan cepat, atau memburuknya lambat. Kegunaan yang lain juga menentukan prognosis. Tentu saja, kalau kita dapatkan orang asma atau orang PPOK, obstrusi yang lebih berat pasti prognosisnya juga lebih buruk. Dan yang lain adalah menentukan toleransi untuk tindakan bedah, biasanya bedah umum, ya, untuk melihat apakah paru yang sanggup kalau kita lakukan anestesi umum. Ini adalah tujuan pemeriksaan prometry. Jadi. Indikasi pada siapa kita lakukan pemeriksaan spirometri satu tentunya setiap kalian sesak nafas karena kita tahu sesak nafas bisa disebabkan oleh baik kelainan di paru maupun di luar paru bisa karena jantung karena ginjal kelainan kardiovaskular kelainan dari tulisan saraf pusat otot dan sebagainya dengan melakukan pemeriksaan spirometri kita nanti mengetahui kelainan apa yang menyebabkan dia sesak nafas selanjutnya juga untuk asma stabil tadi untuk menentukan derajat asmanya, PPOK juga begitu. Kemudian pemeriksaan berkala pada asma dan PPOK untuk melihat perjalanan penyakit. Kemudian untuk orang-orang yang terpajan zat di tempat kerja untuk melihat apakah sudah terjadi penyakit paru kerja yang menyebabkan obstruksi, asma kerja misalnya bronkitis industri dan lain-lain. Oke. Nah, tadi sudah kita tentukan bahwa dinyatakan restriksi itu kalau kita bandingkan dengan nilai prediksi. Apa itu nilai prediksi? Nilai prediksi adalah nilai acuan ya. yang biasa didapatkan dengan penelitian. Jadi nilai prediksi seorang itu biasa ditentukan oleh usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan ras. Kita alhamdulillah di Indonesia telah mendapatkan nilai prediksi, walaupun ini sudah lama sekali, tahun 2009. Penelitian dilaksanakan di UI dan di Terlangga, dilakukan pada 6.000 subjek umur 15 sampai 70 tahun sehingga kita bisa mendapatkan nilai prediksi untuk orang Indonesia berdasarkan nilai proyek penuh mobil Indonesia. Oke, nah sekarang pemirsa Supermetri, bagaimana kita melaksanakannya? Jadi persiapannya ada tiga harus kita siapkan. Pertama alatnya, kedua teknisinya, ketiga itu saja subjeknya. Alatnya harus dikalibrasi minimal satu pekan sekali supaya tetap akurat. Kemudian teknisinya tentu saja harus terlatih, mengerti tujuan peliti pemeriksaan dan dapat berhasil. Dengan satu kata, teknisinya harus kompeten untuk melaksanakan. Dan terakhir subjeknya, subjeknya harus mengerti tujuan sehingga dia memberikan effort yang maksimal karena pemeriksaan prometri memerlukan kerjasama dengan orang yang diperiksa. Kemudian harus bebas rokok minimal dua jam, karena pada orang-orang yang sensitif bisa saja terjadi obstruksi kalau dia merokok dalam dua jam. Begitu juga jangan melakukan kegiatan olahraga ya minimal dua jam sebelum pemeriksaan, karena pada orang, -orang tertentu bisa saja terjadi exercise indus bronkospasme. Jadi dengan melakukan latihan terjadi bronkospasme. Padahal itu terjadi karena exercise. Kemudian tidak boleh juga makan terlalu kenyang, karena nanti bisa menghambat turunnya diafragma pada waktu dia melakukan inspirasi dalam. Dan terakhir, saja tidak berpakaian ketat. Ini persiapan yang kita lakukan pada subjek. Kemudian, cara pemeriksaan spermatif tergantung dari alatnya. Subjek bisa duduk atau bisa berdiri, tergantung dengan alat yang dipakai. Kemudian melakukan pemeriksaan setelah terdapat keadaan steady state. Apa itu steady state? Jadi set pada keadaan dia sudah stabil, sudah menyesuaikan diri dengan alat. Ya. Karena bisa, bisa saja orang baru itu di diperiksa, dia bingung ya harus masuk corong mulut ke mulutnya, dia bingung harus bernapas lewat mana. Dan kita anjurkan bernafas lewat mulut. Kemudian sudah itu kalau kita melakukan manuver kapasitas kita paksa, maka waktu ekspirasi menurut American Thoracic Society minimal harus 6 detik. Ya. Selanjutnya, untuk pemesan supermetri yang benar, yang baik, itu harus ada tiga nilai yang dapat diterima, dengan dua diantaranya harus reproduksibel. Apa itu nilai yang dapat diterima? Sekarang saya jelaskan pada ini gambar supermetri. Ini waktu kita kena mobil, tahun 2009, 9, ya berarti 10, 21 tahun yang lalu. Ini pada anak SMA, tadi anak SMP, ini pemesan supermetri yang lain, ya jadi ada bermacam-macam alat spirometri. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana kita menentukan hasil dari pemeriksaan, ya, Hasil yang jadi ini hasil yang dapat diterima. Kapan kita dapat hasil tema? Kalau dia mulai pemulihan ujinya harus baik. Jadi dia harus meniup dengan cepat pada awalnya. Kemudian grafik flow volume-nya harus punya puncak. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian meniupnya sampai selesai dan jangan lupa menyupnya minimal 6 detik ya untuk manuver kapasitas vital paksa. Nah, kemudian harus ada reproduksibilitas. Apa itu reproduksibilitas? Dari tiga nilai yang dapat diterima tadi, harus ada dua nilai yang bedanya kurang dari 5% atau kurang dari 150 ml. Itu menentukan bahwa sudah ada reproduksibilitas. Nah, pemeriksaan yang tidak baik kalau dia Waktu mau meniup, dia ragu-ragu, tidak -ragu, meniup dengan cepat, atau dia batuk selama ekspirasi, atau dia melakukan manuver falsafah, atau terjadi ekspirasi yang tidak selesai. Kenapa bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena kebocoran di corong mulutnya, kemudian bisa juga corong mulutnya tersumbat ya, oleh lidah misalnya, atau dia minum lebih satu kali ya dan demikian nah jadi pemirsa supermete ini menurut American Thoracic Society dan European Respiratory Society itu maksimal satu hari hanya boleh kerjakan 8 kali dengan syarat didapatkan tiga hasil yang tadi tiga hasil yang dapat diterima dua reproducible kalau itu tidak dapat maka harus dikerjakan pada hari yang lain oke nah hasilnya bisa normal apa normal kalau kapasitas vital paksa atau kapasitas vitalnya lebih dari 80% nilai prediksi, nilai acuan. VP1-nya juga lebih 80% nilai prediksi, dan perbandingan VP1 per KPP lebih dari 75%. Ini adalah normal. Kalau kapasitas vitalnya yang kurang, 80% itu restriksi. Kalau VP1 per KPP kurang dari 5%, itu obstruksi. Kalau ada dua-duanya, berarti kliennya obstruksi dan restriksi. Nah, tadi saya menyebut-nyebut gambar flow volume curve. Inilah gambar flow volume curve. Jadi, seyogianya pada setiap pemeriksaan spirometri kita lihat gambar ini untuk menentukan bahwa pemeriksaan itu pemeriksaan yang valid, yang adekuat, yang bisa diterima. Jadi, Anda harus mendapatkan setiap pemeriksaan gambar seperti ini. Mulai dengan cepat, kelihatan ini ada puncak dan pemeriksaannya selesai seperti ini ya, gambar segitiga. Saya akan menunjukkan beberapa keadaan yang menyebabkan pemeriksaan itu tidak bisa kita terima. Sebelah kiri adalah yang normal, sebelah kanan tidak bisa terima. Kenapa? Karena tidak ada puncak. Ya, tidak ada puncak tidak bisa terima. Selanjutnya yang kiri ada normal, yang sebelah kanan tidak bisa diterima. Ya, karena yang paling atas ini ada puncaknya. Tapi yang di bawah-bawah ini tidak ada puncak, tidak ada puncak, tidak bisa keterima. Sebelah kiri ada yang normal. Nah, anda lihat kaki yang sebelah kanan ada cekungan. Ini menunjukkan ada obstruksi. Jadi kalau pasien mengalami obstruksi, maka kita lihat kaki sebelah kanan ada cekungan. Tergantung dari beratnya obstruksi. Obstruksi yang ringan, cekungannya sedikit obstruksi yang sedang cekungannya sedang, obstruksi yang berat cekungannya lebih banyak. Nanti kita akan lihat. Kemudian sama sebelah kiri normal. Nah, anda lihat ini ada cekungan di kaki yang sebelah kanan berarti ada obstruksi. Oh ya, yang disebut Y ini adalah kapasitas vital. Nah, jadi pada gambar yang tengah di dalam ini kapasitas vitalnya kurang dari dari yang normal ini gambar normal jadi ini berarti ada obstruksi karena ada cekungan dan ada restriksi karena kapasitas vitalnya kurang ya. nah sekarang saya akan menunjukkan beberapa gambar ya hasil pemeriksaan untuk menentukan apakah ini bisa terima atau tidak kok oh, bisa terima ada klien atau tidak ini tidak bisa diterima. terima. Kenapa? Karena tidak ada puncak. Jadi apapun hasilnya nggak usah dilihat. Kalau ada gambar seperti ini kita nggak bisa terima karena tidak ada puncak. Bagaimana dengan ini? Ini juga kita nggak bisa terima. Kenapa? Ujungnya tidak selesai. Dia katakan selesai baik kalau dia satu garis. Ini garisnya banyak ya. Ini berarti dia di ujung dia melakukan hisapan lagi. Ini kita nggak bisa terima. Ini juga nggak bisa terima karena dia mulai dulu menduk sedikit baru menduk banyak ya. Jadi ini tidak bisa formulanya salah. Yang lainnya sudah bagus, sudah ada puncak dan sudah selesai. Bagaimana dengan ini? Ini ya sudah mulai dengan cepat ada puncak, tapi tidak selesai. Jika kita lihat, karena dia tidak selesai maka kapasitas kapasitasnya hanya 3 liter. Padahal kalau dia selesai bisa-bisa kapasitasnya bisa mencapai sekitar 5 liter mungkin. Ya. Jadi nanti seakan-akan ada restriksi padahal dia. Minumnya tidak selesai. Ini, ini kalau dia batuk yang tambah seperti ini batuk ya berkali-kali puncaknya ada beberapa. Ini tidak bisa kita terima. Ini juga tidak bisa kita terima karena puncaknya ada dua. Jadi dia bentuknya dua kali. Nyob dan bentuk lagi, nggak bisa terima. Selanjutnya, nah ini ada tiga pemeriksaan ya orang sama A, B dan C. Yang mana bisa kita terima? Yaitu yang A karena puncaknya paling tinggi. Kecuali kalau A enggak, tidak ada, yang di B dan C kita agak puncak, kita bisa terima. Tapi karena A ada, A yang kita terima. B dan C, tidak, kita terima. Pada yang ini bagaimana? Tiga-tiganya mulai dengan cepat, tiga-tiganya ada puncak, tiga-tiganya sakit, Tiga-tiga yang bisa kita terima. Kalau sudah ada tiga yang bisa terima, kita tentukan ada yang reproducible atau tidak. Masih ingat, reproducible adalah perbedaan nilai antara dua kurang dari 150 meter. Di sini bedanya ini adalah 5 liter, ini 4 liter, bedanya 1000 ml. Ini 4 liter, ini 3,5 liter, bedanya 500. Jadi ini tidak ada yang reproduksibel, tidak ada yang kurang dari 150. Jadi kita harus ulang untuk mendapatkan nilai reproduksibel. Yang ini, yang ini ketiga-tiganya memenuhi syarat, dan tiga-tiganya reproduksibel karena berimpit. Ya, baik. Ini masih ingat? Ada cekungan di sebelah kanan, berarti ini adalah ini asma ya, cekungan cukup besar asma. Puncaknya masih tinggi, ada asma. Selanjutnya, ini juga ada cekungan, tapi cekungan sedikit, biasanya pada perokok Buka sedikit pada perokok. Selanjutnya, nah ini mungkin nggak bisa terima ya karena ada puncak, tapi karena puncaknya khas ya seperti gambar trapezium, ini adalah kalau ada tumor di zona pos atas, gambar seperti trapezium. Jadi kita bisa terima, berarti ini ada tumor di zona pos atas, yang fix, yang menetap. Kemudian ini gambaran yang normal. Oke. Selanjutnya, nah ini juga obstruksi, puncaknya rendah, ini biasanya pada PPOK. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ini kapasitasnya rendah, berarti ini adalah restriksi. Jadi jangan lupa melihat gambar flow volume ya sebelum mengambil keputusan untuk menerima suatu hasil pemeriksaan karena gambar menunjukkan bahwa pemeriksaan itu sudah betul atau ada yang salah. Jadi saya ingatkan kembali kita harus melihat gambarnya untuk menentukan pemeriksaan itu bisa diterima dan memenuhi syarat. Baik, nah Anda bisa melihat nanti uh, pemeriksaan spermeti, ya ada videonya ada YouTube-nya bisa dilihat nanti seperti itu. Oke, jadi untuk spermatis sementara kita simpulkan bahwa proses respirasi terdiri dari ventilasi, difusi dan perfusi. Pemeriksaan spermatis melihat mengukur ventilasi. Ada dua klien ventilasi, obstruksi dan restriksi. Restriksi adalah gangguan pengang paru dengan parameter kapasitas vital kurang 80 persen. Kejadian restriksi bisa terjadi karena kelainan di paru, di pleura, di otot, diafragma, mediastinum, dan tulang. Sedangkan obstruksi adalah perlambatan alur ditandai dengan rasio vp 1 per KpP kurang dari 70 persen. Obstruksi terjadi bila ada kelainan di zona nafas. Ya, semuanya di zona nafas, yaitu asma, bronkitis kronik, emfisema, bronchitis, tumor di zona nafas atau menekan zona nafas, dan benda asing. Pemirsa, suprometri untuk menentukan gangguan ventilasi. Ya, bisa normal, bisa obsesi, atau bisa campur. Keduanya dilakukan dengan cara mendapatkan tiga nilai yang bisa diterima, dan dua di antaranya harus reproduksibel. Itu yang diajarkan baik oleh ATS maupun oleh IRS. Sekarang kita masuk ke uji pemirsa yang kedua, yaitu pemirsa kapasitas difusi. Tadi sudah jelaskan. Respirasi ada tiga prosesnya, ventilasi sudah kita jelaskan, Itu kedua adalah difusi, ini. Yang ketiga adalah perfusi. Apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan zat secara pasif dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui selaput semi -permeable. Kalau di paru, yang berdifusi adalah oksigen dari alveol ke dalam pembuluh darah. Nanti berikatan dengan Hb yang ada dalam sel darah merah. Sebaliknya, CO2 yang ada di pembuluh darah di berdifusi keluar ke dan artian dibuang ke dunia luar. Nah, menurut hukum fix, proses difusi itu berbanding terbalik dengan berbanding lurus dengan luasnya permukaan, ya makin luas makin banyak tinggi difusinya berbanding terbalik dengan ketebalan membran difusi. Apa itu membran difusi? Membran difusi adalah membran yang dilalui oleh oksigen untuk berpindah. Jadi jadi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan difusi ya pada perusahaan difusi tergantung dari kontaminasi ruang rugi tergantung dari uh, ketebalan membran difusi nanti kita lihat apa saja membran difusi kemudian hemoglobinnya karena dia nanti uh, O2 akan berkat terkena HB kemudian kadar karbon monoksida di HB kemudian ada distribusi ventilasi, ada gangguan atau tidak, serta volume paru. Ya. Nah, jadi inilah yang membran difusi. Jadi apa saja dilewati oleh oksigen waktu dia melewati alveol menuju sel darah merah. Tentu saja dia akan melewati dinding alveol, ruang interstisial, ya, dinding alveol, ruang interstisial, kemudian kapiler, ini kapiler, kemudian plasma, dan akhirnya adalah dinding eritrosit. Ya. Jadi ini ya, jadi O2 melalui dinding uh, AVL, ruang interstisial, dinding kapiler, plasma, dan dinding eritrosit. Atau ini gambar yang lebih jelas ya, di O2 di apel, melalui dinding apel, ruang interstisial, dinding kapiler, plasma, dan dinding eritrosit. Area difusi ya luas area difusi paru pada keadaan normal antara 50-100 meter persegi ya dan ketebalan membran difusi yang tadi ya mulai dari dinding alveol sampai uh, dinding kapiler yaitu sekitar setengah mikron jadi tipis sekali oke jadi ini ya digambarkan seluas lapang tenis area untuk melakukan difusi. Eh, jadi gangguan difusi terjadi kalau ada kelainan di alveol, alveol, misalnya pada fibrosis, pada pneumonia, atektasis, ya. Ada edema paru, kemudian juga di ruang interstisial ada edema paru atau ada penyakit interstisial lung disease, penyakit paru interstisial. Kemudian di dinding kapiler ada penebalan pada dinding kapiler, bisa misalnya pada vaskulitis, pada penyakit-penyakit tertentu seperti uh, penyakit uh, rheumatoid artritis misalnya juga bisa menyebabkan sekloderma ya sistemik lupus eritematosus dan lainnya menyebabkan penebalan dinding kapiler pada plasma kalau plasmanya mengental ya hemokonsentrasi atau plasmanya banyak ya hemodilusi pada hemokonsentrasi kenapa difusi terganggu karena oksigen susah melewati jaringan yang kental eh, larutan yang kental pada hemodilusi Kenapa? Karena jalan ditempuh oleh oksigen lebih jauh, karena cairan lebih banyak. Kemudian pada dinding eritrosit kalau ada kelainan, misalkan pada anemia sasabit, pada kelainan-kelainan yang lain. Nah, jadi ini perubahan patologi yang terjadi yang bisa mempengaruhi difusi. Seperti kita lihat sini, ya, ini yang pada keadaan yang normal, kemudian ada kalau ada emfisema, Pada kenapa emfisema ada gangguan difusi? karena kita tahu pada emfisema aslinya besar sekali kapilernya kecil jadi ada ketidakseimbangan ya karena aslinya besar tidak diimbangi dengan kapiler ya. kemudian pada interstisial pulmonary fibrosis karena ada fibrosis penebalan dari membran difusi kemudian pada lobektomi berkurang volume parunya pada vaskulitis karena endotel kapilernya menebal dan pada kongestif ya, gagal jantung kongestif ya. Pada gagal jantung kongestif kenapa? Karena aliran darahnya, aliran darahnya lambat sehingga difusi juga sedikit. Ya, nah ini beberapa keadaan yang mengganggu difusi. Oke, okay. bagaimana kita memeriksa kapasitas fusi? Kita pakai namanya karbon monoksida. Kenapa karbon monoksida dipakai? Karena karbon monoksida ini dengan cepat dia berdifusi, dan langsung berdekatan dengan Hb. Kekuatannya 200 kali lebih cepat, lebih kuat daripada oksigen. Nah ini dipakai ya. saya dipakai dengan konsentrasi yang kecil. Jadi karbon monoksida ini, dia bisa menentukan bagaimana ada tidak kelainan difusi. Karena dia disebut dengan difusi terbatas. Jadi kalau ada kelainan di dindingnya, maka difusinya akan berkurang. Jadi dengan demikian kita bisa mengetahui, kalau difusi, karbon berkurang, berarti betul-betul ada kelainan yang menyebabkan difusi terganggu. Oke, ini dia. Selanjutnya, pengukuran kapasitas difusi uh, ya, tergantung dari luas daerah yang berdifusi, tergantung dari uh, konstanta difusi, kemudian perbedaan tekanan ya, uh, antara gas yang ada di asol dengan yang ada di uh, dalam darah, kemudian ya, uh, jadi ada dua metode pengerjaan Satu dengan metode kita kenal nama rebreathing method, jadi orangnya bernafas berulang-ulang, ya. Kemudian ada juga yang kita sebut namanya uh, steady single breath method, ya, nafas tunggal. Nah di Jakarta ya di persahabatan kita pakai yang metode sistem nafas tunggal. Jadi ini caranya orang narik nafas biasa, kemudian mengeluarkan nafas secara maksimal, kemudian waktu dia menarik nafas disuruh dia kita berikan gas yang mengandung kadar CO, ya sehingga dia menghirup kemudian dipertahankan sama 10 detik. Pada waktu itu gas CO-nya akan berdifusi. Kemudian setelah 10 detik dia sudah mulai nafas, kita tampung lagi. Jadi ini kita bisa melihat berapa CO yang berpindah dari alveol ke dalam darah berdasarkan itu nanti kita bisa menghitung berapa kapasitas difusinya. Nah, jadi bagaimana kita menterpretasinya kapasitas difusi dipengaruhi oleh berbagai hal ya. Ketebalan eh, tadi sudah kita tebal barrier gas ya, yaitu membar difusi pada penyakit paru tertentu yang bisa juga menyebabkan tadi difusi atau penyakit pada kapiler tadi sudah kita sebutkan. Ini pada kesimpulannya difusi adalah perpindahan O2 dari alveol ke pembuluh darah, sebaiknya CO2 dari pembuluh darah ke alveol. Kemudian ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya difusi, ya. Tebal membran difusi, volume paru, jumlah eritrosit. Saya akan jelaskan map slide-nya. Uh, bagaimana pemisahan ini pada masa pandemi. Jadi uh, baik European Respiratory Society maupun British Society memberikan rekomendasi yang sudah diadopsi juga oleh PDPI. Bahwa pemeriksaan spirometri dan pemeriksaan kapasitas difusi pada zaman COVID ini dilakukan betul-betul untuk tindakan yang betul-betul diperlukan. Misalkan untuk menegakkan diagnosis, sangat diperlukan, kita lakukan. Tapi untuk pemeriksaan rutin, sedangkan mungkin kita tidak perlu melakukan. Itu satu. Yang kedua, pasien yang akan diperiksa dipastikan tidak terkena COVID. Minimal diperiksa antigen. Kalau antigennya negatif, kita bisa berikan lakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga, petugas harus memakai alat pelindung diri. Ya. Memakai masker, memakai penutup muka, facial, ya. kemudian memakai gaun, ya, supaya terhindar dari aerosol. Kalau terjadi, walaupun kita sudah memeriksa antigennya, tapi siapa tahu, ya kita tahu kan Antigen keadaan negatif, tapi sebenarnya kalau bisa positif, kita akan mewajibkan pesisah cukup dengan antigen. Yang keempat, jadi ada satu betul-betul tidak ketiduplukan, dua pasien ini dipastikan minimal dengan antigen tidak menderita covid, ketiga petugasnya harus memakai alat pelindung diri, keempat ruangannya sedapat mungkin ruangnya bertekanan negatif, atau kalau tidak kejelasannya cukup bagus, sehingga dengan demikian udara mengalir, sehingga kalaupun ada percikan-percikan yang mengandung virus, dia akan diencerkan karena udara mengalir. Dengan demikian, konsentrasinya akan rendah. Kalaupun dia terpajan, kita petugas atau yang lain terpajan, maka karena konsentrasinya kecil, tidak akan menimbulkan penyakit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi kalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan. Uh, harapan saya, semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap selamat. Bilah taufik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Faisal atas presentasinya yang menarik. Kita beranjak pada Dr. Tria. Dr. Tria sudah siap? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Salam dan panitia. CV-nya belum dibacain. Oh belum. <laughs> sabar atau pria? Ya. ya sabar ya. Izin Prof mungkin siap. Bisa di share. Dr. David. Ya, ini CV-nya Dr. Triada Mayanti. Pendidikan tahun 2000 Dr. FKUI, 2007 spesialis paru, 2011 sambil PhD di Jepang dan 2016 konsultan bidang asma dan PPOK. Jabatan Wakil Sekretaris Jenderal PP PDPI Pusat tahun 2017 sampai 2020. Anggota Pogja Asma PPOK PP Pengurus Pusat PDPI Pusat tahun 2017 sampai 2020. Anggota Yayasan Asma Indonesia Pusat tahun 2012 hingga sekarang. Dr. Tria akan membawakan tentang Technical and Room Adaptation of Spirometry and DLCO Examination During the COVID-19 Pandemic. Silakan Dr. Tria untuk menyampaikan presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Budi Antaresa atas introduksinya. Ya, saya hormati Prof. Faisal, Dr. Rida, Dr. Agus, dan rekan-rekan sekalian. Saya mendapat tugas dari departemen untuk membawakan materi tentang spirometri yang lebih mengarah ke teknik dan ruangannya yang kita gunakan sehari-hari di persahabatan ya selama masa pandemi ini. Saya slide screen dahulu, Dokter Budi. Apakah sudah terlihat? Ya, apakah sudah terlihat, Dokter Budi? Sudah terlihat, Dokter? Sudah, sudah. Sudah, ya. Oke, okay. baik. Terima kasih, uh, Baik, uh, sebelum saya mulai. Uh, kita tahu bahwa kondisi kita di Jakarta saat ini sedang menghadapi peningkatan kasus yang luar biasa, sehingga selama masa yang puncak kasus ini, kami di Rumah Sakit Persahabatan untuk sementara waktu pelayanan spirometri dan DSO kami tutup dahulu. Ini saatnya bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia ya, Bu. Mohon izin Prof Faisal. Apa-apa. <laughs> ya. ya. jadi kita tahu bahwa uh, spirometri itu penting sekali tadi sudah dijelaskan oleh Prof Faisal. Uh, jadi suatu uh, apa? Pemeriksaan penunjang yang krusial yang penting buat uh, dokter paru untuk dapat pendiagnosis. Nah, namun sayangnya pada masa pandemi ini yang ternyata masuk gelombang kedua ya. Dan bahkan nanti kemungkinan apa ada gelombang ketiga, maka pemeriksaan spirometri eh, akhirnya eh, banyak yang tutup ataupun banyak dari fasilitas-fasilitas eh, rumah sakit ataupun klinik tidak atau mengurangi jumlah eh, pemeriksaan spirometri. Nah ini tentu kita udah karena sudah satu tahun ya eh, mengalami pandemi, jadi kita sudah harus berpikir bagaimana sih eh, mitigasinya ataupun hal-hal yang harus kita lakukan sehingga spirometri itu dapat tetap kita lakukan dengan memperhatikan atau apa kehati-hatian dalam melakukan pemeriksaan spirometri. Nah, dari CDC sendiri ya dari Center for Disease Control and Prevention dan dari American Thoracic Society sendiri juga sudah merekomendasikan bahwa pemeriksaan fungsi paru itu kalau bisa sangat-sangat dibatasi hanya kondisi-kondisi yang sangat diperlukan atau kondisi-kondisi yang esensial untuk dapat memberikan terapi ataupun diagnosis. Seperti yang tadi Prof. Faisal sampaikan, ya. jadi tidak semua pemeriksaan fungsi paru dapat dilakukan, tapi yang benar-benar hanya atau yang esensial sekali benar-benar dibutuhkan, contohnya adalah spirometri, atau pemeriksaan DLCO. Jadi kalau pemeriksaan seperti uji provokasi bronkus, kemudian pemeriksaan CPX, nah itu dengan resiko yang lebih tinggi sebaiknya bisa ditunda dahulu. Tentu saja ini juga memperhatikan keselamatan ataupun keamanan baik itu pasiennya dan juga operator yang akan melakukan. Nah kalau masa pandemi kita mengenal ada yang istilahnya the high pace ataupun the low pace. Ya, nah yang sedang kita alami saat ini adalah the high pace. Di mana kondisinya adalah angka ataupun tingkat penyebaran virusnya sedang tinggi-tingginya. Nah, pada kondisi yang high pace seperti ini maka sangat direkomendasikan tidak melakukan pemeriksaan fungsi paru. Ya, kecuali benar-benar memang sangat dibutuhkan Nah ini maka bisa saja dilakukan dengan kehati-hatian. Namun kalau sudah pada fase yang rendah tingkat penularannya ya seperti beberapa bulan yang lalu sebelum puncaknya ini. Jadi pada kondisi situasi yang relatif stabil ya ketika kasus-kasus di ruangan ataupun yang masuk ke IGD sudah jauh berkurang. Nah ini maka kita sudah bisa memulai kembali secara perlahan-lahan Melakukan pemeriksaan fungsi paru, jadi kemarin rumah sakit persahabatan karena ruangannya baru jadi kurang lebih dua bulan yang lalu, ya juga baru. Nah, ini kemudian kita sudah mulai bertahap melakukan pemeriksaan fungsi paru, namun bulan ini dihantam dengan kondisi peningkatan kasus yang luar biasa. Maka akhirnya kami putuskan untuk sementara dihentikan dahulu. Nah, ini dari jurnal yang tahun 2021. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini kalau yang tanda negatif ya, tanda negatif menandakan bahwa ini suatu kemungkinan penularan yang resiko tinggi. Kalau yang positifnya hanya satu, resikonya moderate atau sedang. Kalau yang positifnya dua, direkomendasikan lebih direkomendasikan karena penularannya resikonya rendah. Nah, kalau kita lihat sini ini adalah di tabel yang paling kiri ini adalah pemeriksaan fungsi paru yang biasa kita kerjakan baik spirometri, lung volume, DCO, six minute walk test ataupun ada CPX, kemudian uji provokasi bronkus dengan challenge yang non nebulizer ataupun dengan yang nebulizer. Nah kalau kita lihat di pada kondisi yang high pace jadi tinggi tingginya kasus COVID 19, maka pada pasien-pasien yang memang tidak ada bukti bahwa dia ada COVID, bisa direkomendasikan pemeriksaan spirometri, walaupun ini masih penularannya resiko sedang. Nah, yang paling gampang adalah melakukan pemeriksaan pengambilan darah, ya, analisa gas darah, atau kemudian DLCO masih mungkin dengan resiko yang sedang yang dilakukan. Kalau pasien yang sudah jelas-jelas sembuh dari COVID, nah ini bisa dilakukan pemeriksaan spirometri ataupun DLCO dengan resiko penularan yang rendah. Nah pada kondisi yang lopes, ya pada kasus yang sudah mulai turun, maka kita bisa melakukan spirometri dan DLCO. Nah, ini pada kasus yang memang pasien tersebut tidak terbukti COVID ataupun pada pasien-pasien yang dengan post COVID setelah pasien tersebut terinfeksi atau sembuh dari COVID. Karena kita tahu kita butuh sekali pasti pasien-pasien yang post COVID banyak sekali kita pasti ingin tahu apakah fungsi parunya menurun, apa itu ada obstruksi ataupun ada restriksi ataupun ada gangguan difusi. Nah, siapa yang melakukan pemeriksaan spirometri? Nah, ini kalau di UK ataupun di negara Inggris, biasanya mereka yang melakukan adalah tenaga medis yang sudah tersertifikasi dan terregister. Ya, jadi sudah bisa melakukan pemeriksaan spirometri dan interpretasi, namun bukan sebagai dokter ya yang dapat mempunyai kompetensi untuk dapat melakukan diagnosis. Sedangkan kita di Indonesia operator spirometri itu bisa dokter dokter spesialis ataupun perawat yang sudah terlatih. Nah, bagaimana melakukan pengontrolan infeksi? Kita tahu sebetulnya spirometri itu bukanlah prosedur, ya, bukanlah bukanlah prosedur yang menyebabkan menimbulkan memproduksi aerosol. Namun kita tahu juga berdasarkan pengalaman pasien-pasien yang kita spirometri sering sekali batuk. Pasti dokter-dokter yang ada di sini mungkin sudah pernah melakukan spirometri dan pasiennya sering batuk-batuk ketika dilakukan manuver, baik itu manuver yang dipaksa ataupun slow manuver. Nah, ini yang yang bisa membahayakan ataupun bila memang nantinya ternyata dia positif, nah ini potensi menyebarkan droplet ataupun aerosol. Bagaimana cara kita mengatasi Hal-hal ini untuk mengantisipasi pada tindakan spirometri yang dapat menghasil apa si pasien tersebut batuk, nah ini yang menyebabkan atau dapat menghasilkan droplet aerosol yang dapat menyebar kemana-mana. Nah maka yang pertama yang bisa kita kerjakan adalah kita baiknya disarankan menggunakan filter itu yang single use antibakterial antiviral bentuknya mungkin seperti ini, misalnya ya, seperti Jadi disposable antiviral filter seperti ini. Cuma sayangnya ini memang mahal, ya mahal. Persahabatan sendiri, ya kadang ada belum belum secara rutin ada ya. Kita tidak menggunakan yang apa, mopis yang itu. Kemudian spirometernya juga harus dibersihkan setelah pasien yang pertama menggunakan berdasarkan pabrikan merek dari spirometer yang digunakan. Jadi misalnya kami menggunakan yang di persahabatan saat ini, yang pada masa sekarang itu menggunakan merek NDD yang bisa untuk spirometri dan DFC juga. Dan tentu saja operator yang harus melakukan menggunakan alat pelindung diri. Nanti lebih jelas akan dijelaskan di slide berikutnya nah kemudian pada saat kita melakukan pemeriksaan spirometri tentu antara pasien dan operator kan karena ada instruksi kemudian apa meletakkan apa ke pasien ya nah ini sangat dekat sekali eh, jaraknya nah kalau bisa dipasang screen ya yang transparan ya sehingga itu paling tidak bisa menjadi proteksi ya antara pasien dengan operator karena seperti Pak Faisal tadi sebutkan, walaupun kita melakukan perusahaan antigen dan bukan karena bukan PCR, bisa saja ternyata itu adalah positif COVID ya. Kemudian yang berikutnya tadi sudah disebutkan juga oleh Prof. Faisal yaitu menggunakan ruangan ya kalau bisa tekanan negatif ya. Jadi bisa terjadi perubahan atau secara mekanik ya atau natural suatu ruangan yang dapat menghasilkan kan sirkulasi yang baik ya dan itu kalau negatif pressure kita mempunyai parameter yang kita sebut dengan air changes per hour atau ACH. Nanti akan kita bahas uh, di slide berikutnya. Pada masa pandemi ini kita tidak mungkin ya melakukan pemisahan spirometri ke semua pasien. Ya, jadi kalau bisa hanya yang benar-benar sangat membutuhkan. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Jadi kita prioritaskan pasien-pasien yang benar-benar memang membutuhkan pemeriksaan spirometri yang akan mempengaruhi pengobatannya atau menentukan prognosisnya misalnya, atau untuk tindakan yang akan dilakukan berikutnya. Misalnya untuk tindakan pembedahan, ya, atau memang pasien tersebut membutuhkan pengobatan yang parameternya dilihat dari Spirometri, ya fungsi parunya. Kemudian kita tahu memang pada pasien contoh pasien PPOK, PPOK membutuhkan pemeriksaan spirometri sebagai salah satu uh, pemeriksaan penunjang yang menentukan diagnosis PPOK. Namun dengan kondisi pandemi seperti ini, tidak mungkin kita melakukan pemeriksaan spirometri yang rutin untuk semua pasien uh, kecurigaan PPOK. Jadi benar-benar kita telah apa pilah-pilah pasien mana yang benar-benar sangat membutuhkan ya. Jadi pemeriksaan spirometri yang rutin itu bukan prioritas yang utama. Ya. Nah, apa yang perlu kita uh, lakukan ya? Pencegahan apa yang harus kita lakukan bagi pasien dan juga uh, operator yang nanti akan melakukan ya. Kalau pasien datang dengan gejala yang menunjukkan seperti flu atau gejala-gejala ke arah COVID atau memang dia sepertinya berisiko karena kontak erat dengan pasien COVID, maka sebaiknya jangan dilakukan pemeriksaan spirometri. Kemudian pada kondisi di klinis, nah ini semua pasien harus pakai masker. Itu sudah kita kerjakan ya semuanya. Kemudian jarak antara pasien, nah ini duduknya kalau bisa 1,8 meter. Cuma sepertinya susah. Kita di persahabatan sendiri akan susah memberikan jarak antar pasien 1,8 meter ya, hampir 2 meter. Kemudian kalau bisa si pasien yang akan melakukan spirometri itu tidak mengajak orang lain ya atau keluarganya kecuali yang memang membutuhkan caregiver ya. Kemudian jangan lupa selalu mencuci tangan baik pada operator atau pasiennya sebelum dan sesudah tindakan. Dan kemudian kita melaku, membuang ya semua mouthpiece yang Nah, kalau bisa, sekali pakai ya, baik itu no script ataupun mouthpiece. Cuma no script eh, memang eh, dilematis karena jumlahnya juga sedikit, atau kalau bisa juga kita menggunakan eh, tangan dari pasien ya, sehingga eh, tidak perlu menggunakan no script. Nah, kemudian kita juga diharapkan, kalau dengan prevalensi kasus COVID yang sangat tinggi saat ini, maka tidak melakukan eh, pemeriksaan fungsi paru yang kemungkinan bisa menghasilkan aerosol. Jadi kayak nebulisasi, kemudian uji provokasi bronkus ya atau CPX ya. Nah, kemudian juga seperti tadi sudah disebutkan apa? operator juga harus menggunakan APD yang sesuai ya. Nah, kemudian antara pada saat kita melakukan spirometri jarak antara pasien dan staf kalau bisa benar-benar di, di diatur jangan sampai terlalu dekat. Kalaupun harus dilakukan maka antara pasien dan staf harus sudah ada alat pelindung diri yang yang dapat mencegah potensi dari penularan. Kemudian di ruangan yang akan dilakukan untuk perusahaan jangan terlalu banyak barang-barang. Jadi secukupnya saja ya. Jadi Meja dan kursi juga tidak perlu banyak-banyak, ya. Nah, kemudian pada pasien yang akan dilakukan fungsi spirometri, ya sebaiknya dia menggunakan masker pada saat tidak ada manuver. Jadi kan ada ya, pada saat tarik nafas, buang nafas, gitu ya, selesai. Terus itu pasien segera memakai maskernya. Jadi ketika dia batuk itu, itu bisa ditahan dengan masker yang dia gunakan, ya. Ya, seperti etiket pada saat dia batuk. Kemudian ruangannya tertutup ya karena hmm, kita menggunakan karena negatif. Jadi hanya dibuka ketika dia masuk ataupun pasien tersebut keluar. Nah rekomendasi yang dianjurkan uh, oleh uh, ini dari BTS ya British Thoracic Society maka uh, harus dilakukan pre screening ya pada pasien-pasien yang akan Mau akan dilakukan pemeriksaan spirometri. Nah, kami menggunakan kuesioner uh, juga ya nanti pada slide berikutnya. Kemudian uh, pemilahan kapan dilakukan pemeriksaan spirometri hanya pada pasien-pasien yang benar-benar uh, membutuhkan. Ya, kemudian uh, bila uh, pasien harus melakukan tindakan uji provokasi bronkus, nah ini sebaiknya kita pertimbangkan kembali ya karena kalau uji provokasi bronkus pasien kan diinduksi Ya, dirangsang terus kemudian semiotiknya berulang-ulang. Nah ini juga suatu hal uh, yang perlu kita perhatikan. Maka pada kondisi yang uh, yang prevalensi COVID-nya lagi tinggi, ini sebaiknya juga dihindari. Jadi uh, juga eh, CPX juga dengan dia misalnya pakai uh, sepeda statis ataupun dia pakai uh, apa? Yang seperti mau uh, apa istilahnya, uji jalan dengan apa yang treadmill, 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 treadmill ya. Itu jadi ada CPX dengan treadmill ataupun sepeda statis, ya Prof. Ya, namanya ya. sepeda statis apa Prof? Ya, ergo cycle. Ya, ergo cycle. Nah, itu sebaiknya juga uh, dihindari dulu atau ditunda dulu. Kita lanjut, nah. Ini tadi sudah ya, jadi juga menggunakan yang single use, jadi habis dipakai langsung dibuang, ya. Nah, kemudian juga diajarkan pasiennya bagaimana kalau pasiennya batuk nih ya pada saat durasi sedang apa manuver. Nah, ini juga harus di, di, diajarkan caranya, ya. Nah, yang bisa dilakukan yaitu jadi kalau kita pakai yang filter bentuk mouthpiece yang tadi yang ada filternya. Nah, pasien bisa batuk melalui filter situ. Jadi ada filter yang bisa menampung. Cuma karena kita tidak ada, kita menggunakan jadi masker yang pasien pakai. Jadi kalau antara satu manuver dengan manuver lainnya, maka setelah selesai, nah pasien pakai itu maskernya. Jadi masker itu jangan jauh-jauh letaknya, ya. Jadi dalam jangkauan si pasien sehingga setelah manuver dia langsung bisa menggunakan kembali maskernya ini tadi ya yang dipakai yang bagusnya yang filter seperti ini. Nah kalau kita perhatikan juga apa sih aktivitas yang menghasilkan droplet ataupun aerosol. Jadi nafas dari nafas kita biasa begini saja itu sudah kemungkinan sudah menghasilkan sejumlah droplet ataupun aerosol ya. Nah kemudian kalau dia batuk ataupun dia bersin, nah ini lebih banyak lagi yang jumlah droplet Ya ataupun aerosol yang dihasilkan. Ya jadi eh, pada pasien yang dilakukan spirometri ini sering ya sering eh, terjadi batuk-batuk eh, di tengah-tengah eh, manuver. Tadi seperti slide proof juga ada ada juga yang pasien batuk. Ya. Nah bagaimana ukuran COVID sendiri ukuran COVID ya ini untuk membayangkan saja ukuran COVID itu dikatakan di sini adalah 0,12 mikron sangat nah, kecil ya. Kalau kita, nah ini kita ngebayangin seperti ini, 0,1 mikron, bayangkan dengan sel darah merah kita yang 7 mikron, ataupun ini partikel material yang 10 ya, dari misalnya apa pajanan di tempat kerja, misalnya kan ada debu-debu, yang ukurannya 10 ataupun 2,5 mikron ya. Jadi sangat kecil sekali. Nah, bagaimana ruang ventilasi ya. Nah, kalau bisa saat melakukan spirometri harus di ruangan yang terventilasi dengan baik. Nah, ventilasi yang baik tuh ventilasi itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah bahwa terjadi pergerakan udara ya dari ruang secara mekanik ataupun secara natural. Nah, ini bisa diukur ya dengan uh, ventilation rate yaitu yang disebut dengan number of air changes per hour atau ACH. Nah ini yang nanti akan digunakan oleh uh, engineer yang akan membuat ruang tersebut yang menggunakan ACH. Nah kemudian kalau kita lihat di sini, semakin tinggi ACH-nya, ventilation rate-nya, maka sejumlah udara yang ada di ruang itu bisa lebih cepat uh, dikeluarkan, dibersihkan. Nah dari BTS uh, uh, dan RTP guidelines, itu ruangan isolasi negatifnya sebaiknya antara 6 sampai 12 ACH ya ataupun uh, ruangan side room ini itu bisa 6 ACH. Seperti apa bentuk yang ada di persahabatan nanti akan kita tampilkan. Ya, jadi kalau kita lihat ACH dari 2 sampai 50 uh, yang ditargetkan adalah 12. Jadi secara efisiensi 99,9% dia bisa membersihkan uh, apa pergerakan udara yang ada di dalam ruangan itu membutuhkan kurang lebih di sini waktu 35 menit. Kalau aja yang makin tinggi, ininya maka makin lebih cepat. Tapi kalau aja hanya dua saja, membutuhkan 207 menit. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan ruang dan permukaannya? Maka penting sekali kita melakukan pembersihan ya permukaan ataupun alat-alat yang digunakan. Ya. Nah, kita bersihkan misalnya untuk permukaan dari ...spirometrinya ataupun tempat untuk menaruh mouthpiece-nya. Nah cairan yang bisa digunakan bisa etanol 70%, sodium hipoklorat, hidrogen peroksit ataupun uh, disposable wipes. Ini yang biasa kita gunakan yang di-referred uh, alkohol 70%. Kemudian waktu tunggu antara pasien. Nah waktu tunggu yang disarankan dari BTS ini adalah kurang lebih 30 menit ya dan kemudian kalau yang negatif ini dikatakan bisa sampai 60 menit. Nah, ini adalah alat yang biasa digunakan kita ini alat yang merek Chestek tidak ada ya saya tidak ketemu ya di sini. Yang ada hanya vitalograp dan juga NDD. Nah, yang dipakai di persahabatan kebetulan adalah NDD ya. Ini yang dipakai mungkin di tempat dokter sekalian mungkin ada yang merek Morgan ataupun merek vitalograp ya. Ya pada intinya membersihkan uh, permukaan ya dari uh, alat ataupun mesin dari spirometri setiap pasien selesai itu selalu digunakan. Nah, ini kami akan menampilkan bagaimana sih standar prosedur operasional di Rumah Sakit Persahabatan pada pemeriksaan spirometri di era pandemi. Uh, ini sebetulnya uh, SPO-nya belum belum masih dokumen ya, belum disahkan keburu Dokter Agus sudah pensiun ya, direktur utama. Nah ini kira-kira tapi bisa memberi bayangan pada dokter-dokter sekalian tentang apa yang kita lakukan di Persahabatan. Jadi standar profesional operasional meliputi pengertian dan tujuan, Sebenarnya saya tidak perlu sebutkan di sini. Nah alurnya, bagaimana alur pelayanan spirometri di Rumah Sakit Persahabatan? Jadi kita mempunyai pasien rawat inap dan pasien rawat jalan. Dari DPJP misalnya ada memutuskan tindakan spirometri. Ya, sesuai indikasi atau tidak sesuai indikasi atau ada kontraindikasi ya. Nah, itu dipastikan dahulu. Nah, kemudian pasien dijadwalkan di polispirometri. Jadi kita masa pandemi ini mempunyai kuota. Jadi tidak semua pasien kita terima dalam satu hari itu ada kuotanya ya jadi tidak tidak bisa banyak banyak ya bisa antara 4 sampai enam pasien dalam satu hari tergantung kondisi ya nah kemudian pasien tersebut setelah ada penjadwalan pasien datang kita lakukan screening anamnesis dan kemudian swab antigen satu kali 24 jam sebelum tindakan jadi kalau bisa datangnya pagi dia datangnya pagi-pagi dilakukan swab antigen keluar hasil nah baru dilakukan tes spirometri kalau pasiennya tidak mengarah ke arah covid ya dari screening maupun dari swab antigen yang negatif kita lanjut tidak akan spirometri kalau dia mengarah ke covid 19 baik itu screening anamnesis atau ternyata positif nah pasti dibatalkan kalau pasien teranak ya kita lapor ke dpjp untuk tata laksana selanjutnya kalau dia pasien rajal nah ini diarahkan misalnya ke poli ODP, ataupun ke puskesmas. Nah prosedurnya adalah tindakan spirometri dilakukan secara elektif. Jadi tidak ada yang dadakan. Jadi semua secara elektif, baik rawat jalan ataupun rawat inap. Kemudian screening pasien sebelum tindakan spirometri. Nah ini yang paling bisa kita lakukan adalah swab antigen. Jadi swab antigen ini free untuk pasien-pasien BPJS. Karena di cover oleh sakit persahabatan. Untuk pasien COVID-19, untuk tindakan spirometri, misalnya post-COVID, nah itu kita tetapkan adalah minimal 30 hari pasca PCR dinyatakan negatif. Nah, tapi sebelum melakukan spirometri, dia juga harus melakukan screening juga. Nah, ini kemudian bisa dilihat ya, kontraindikasi saya rasa sudah dari Prof, tidak perlu saya sebutkan nah bagaimana standar penggunaan APD APD pada uh, operator spirometri itu adalah APD level 2A dan masker N95 jadi kemudian pasien juga harus pakai masker bedah dan saat tindakan kita menggunakan mouthpiece dan disposable yang filter ini idealnya ya kemudian screening screening juga kita lakukan ya kemudian swab antigen ya swab antigennya tempatnya berbeda di laboratorium PK, gedungnya juga berbeda. Nah, bila hasil screening dan analisisnya mengarah ke COVID, terpaksa ditunda tadi ya, sesuai dari algoritma yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, level 2A, level 2A itu apa? Level 2A berarti dia pakai N95, pakai jackstrap, pakai sarung tangan single, pakai face shield Google, pakai bisa pakai atau tidak ya, sepatu boot atau pelindung sepatu, ya ini sebetulnya level ini itu sudah tidak dipakai lagi di persahabatan. Ada yang baru ini ya. Karena pemisahan spirometri masuk ke zona hijau, tapi dia adalah tindakan potensial aerosol. Nah ini bajunya adalah baju seragam atau scrub oka yang biasa kita pakai. Masker N95, pakai gaun bedah single use atau reuse, kemudian apron single use, pelindung mata, dan pelindung wajah. Namun kami di persahabatan ini kan yang disarankan persahabatan ya. Nah, kita kan tahu bahwa pemeriksaannya hanya antigen saja, bukan PCR. Jadi ada kemungkinan false negatif. Jadi saya kita agak sedikit lebay ya. Nah, kita pakai pakai yang model ini. Ya, karena kita tidak tahu bisa saja dia false negatif atau PCR positif kan kasihan operatornya. Ya, nah ini tergantung dari kebijakan masing-masing paskes -masing ataupun rumah sakit dokter sekalian jadi eh, karena persediaannya ini kebetulan adalah ppds kami kami sangat menjaga sekali ppds kami jangan sampai eh, jangan sampai eh, terinfeksi ya nah jadi pakai apa apa kasmat tapi yang tipis sekali ini ya terus kemudian pakai eh, apa topi uh, eh, kemudian ini double ya, N95 dan masker bedah, kemudian pakai handscoon dan facial. Ya, jadi benar-benar kita udah siap perang kayak gini ya. Nah, kemudian eh, ini alur ya, mungkin saya ini sebetulnya sama saja, jadi pasiennya datang ke poli, terus kemudian di screening, terus sudah sesuai eh, penjadwalan dia akan datang, swab dulu, kemudian baru kita screening juga. Nah, baru screeningnya negatif, baru kita lakukan pemeriksaan spirometri. Ya, ini juga sama kalau yang di RANAP. Ya, Ya. Nah, ini adalah kuesioner yang kita berikan kepada pasien-pasien yang akan melakukan spirometri. Meliputi identitas pasiennya, nama tempat tanggal lahir, nomor HP, Kemudian bila ada pendamping pasien juga kita minta identitasnya dan ada indikasi apa dilakukan pemeriksaan spirometri ataupun DLCO. Kemudian pada saat hari H dilakukannya maka kita tulis tanggal dan hari. Kemudian ada suhunya kita tulis juga pada saat itu dan gejala-gejalanya apa saja harus juga ditanyakan. Kalau dia punya hasil rapid test bisa kita tanyakan ataupun PCR-nya ataupun riwayat kontak. Kemudian nama pemeriksanya siapa dan tanda tangan. Nah, kalau dia tidak menunjukkan seluruh gejala, maka tidak sarankan untuk PCR, tapi kalau sudah kecurigaannya ada ke arah COVID, nah maka pasien tanpa gejala ya bisa isolasi mandiri atau diarahkan ke, ke poli ODP ya. Nah, pemeriksaan spesimen nantinya dikerjakan atau dibatalkan nanti ditandai di sini. Nah, ini yang sudah ada di pasiennya. Contohnya seperti ini. Nah, bagaimana ruang spirometri? Nah, ini adalah ruang spirometri di Rumah Sakit Persahabatan. Ini denahnya ya, denah. Saya, saya bukan uh, insinyur jadi uh, paling tidak saya tampilkan kira-kira seperti apa sih uh, ruang di Rumah Sakit Persahabatan. Mungkin dokter-dokter uh, yang sudah pernah datang ke Rumah Sakit Persahabatan atau uh, pernah belajar di Rumah Sakit Persahabatan mungkin masih ingat ya ruang spirometrinya ya. Nah, ini adalah sebelah-sebelahan antara ruang spirometri dan ruang inhalasi, ya. Nah, kita uh, rubah ini ruangan jadi uh, ruang inhalasi tekanan negatif, ruang spirometri tekanan negatif dengan ACH 2, lebih dari 12 ya, ACH lebih dari 12. Kemudian di setiap ini disekat. Jadi kita ada punya 1 2 3 uh, tempat dalam waktu bersamaan bisa dilakukan uh, pemeriksaan spirometri Ya, tapi pada kenyataan memang hanya satu yang kita pakai ya. Nah ini kemudian ada box ducting segitiga untuk menghisap udara di sini ya. Kemudian kalau ini adalah ruang inhalasi, nah ruang inhalasi juga ada satu, dua dan tiga. Nah ini juga dia mempunyai apa ducting yang untuk menghisap udara keluar ya. Nah. Kalau anda perhatikan, ini adalah ruangan yang ada di ruang spirometri. Nah, ini ducting yang segitiganya dari sini ini untuk menghisap keluar daerah sini. Pasien akan duduknya di sini. Ini disekat, ini kaca, ini partisi. Nanti di video mungkin lebih jelas ya. Kalau di sini mungkin masih ngebayang ngebayang Nah, ini adalah ini yang bikin bukan saya ya. Ini engineer dari PPI ini. Jadi kerjasama antara PPI dan apa apa ya istilahnya iprs itu apa ya yes, uh, iprs dan ppi dan vendor ya nah ini mereka akan membuat denah seperti ini jadi ada sistem untuk uh, exhaust-nya dan sistem untuk udara masuknya jadi, nah ini tadi sama ya untuk sistemnya jadi ada tiga ruangan dan ini bentuknya kan segitiga ini exhaust-nya. Nah, ini ruangan yang kita pakai. Jadi ekstra segitiganya ada sisi sisi sebelah sini. Karena ruangannya alatnya juga seperti ini, nah kita modifikasi. Jadi kita tambah sekat lagi. Ini kayak tirai kamar mandi ya. Jadi ini transparan, plastik transparan kita buat. Ya, lebih tinggi dari tinggi pasien lah. Mohon maaf ini sebenarnya harus dibersihkan ya. Ini tidak ada barang-barang yang seperti ini seharusnya jadi rapi ya jadi mohon maaf kita juga tidak sempurna ya tapi uh, kita berusaha untuk share kira-kira apa sih yang kita kerjakan di persahabatan jadi nanti kita saling sharing uh, mungkin masih banyak kekurangan yang uh, yang perlu diperbaiki nah ini adalah uh, struktur gambar denah uh, tata udaranya ya jadi tata udaranya tadi sudah dihisap tadi dibentuk yang segi empat tadi Nah, ini nanti kemudian dibuang, dibuang keluar nah, dengan bantuan sinar matahari, diharapkan dapat uh, dieliminir uh, potensi uh, virusnya. Ya. Nah, ini kalau ini, duktus uh, apa, uh, tempat box uh, penyaringan udaranya juga yang akan masuk. Jadi, kalau masih ingat, tentu uh, sekalian yang masih ingat, ini ruang spirometri bagian luarnya, ya. Nah, jadi ini ada ductung uh, kok duk. Uh, apa ductnya yeah, ya ada pipa-pipanya di sini ya cuma sayangnya uh, nggak ke nggak ke foto yang untuk uh, apa daerah pipa yang di luar ini ya nah, ini sama juga nah ini ada kaca kaca dan partisi membatasi antara pasien ini tingginya kurang lebih uh, berapa ini kurang lebih 3 meter ya, 3 meter. Nah ini. Ya, ini sampai sini full kaca. Full kaca semua ini partisinya. Jadi antara ruang ini ada pembatasnya. Maka karena kita mengerjakan pasien semiatri di sini ini tidak kita gunakan. Nah, ini kita tambahkan lagi sekat dengan plastik ya, plastik transparan. Nah, kalau untuk pencatatan dan interview ataupun anamnesis, pasien masuk ke sini ini tetap dinyalakan du apa? Segi empat apa daknya, ya, dak untuk menolerong udara. Nah, ini kalau bisa Anda lihat, ini adalah kaca uh, akrilik, ya, yang membatasi antara pasiennya dan operator di alat yang kita gunakan, ya, untuk uh, spirometri dan DLCO. Nah, ini adalah videonya, kira-kira uh, bisa nggak, ya? atau saya bantu Video share dokter hmm. ya. tadi bisa cepat sih agak lambat benar lima empat tiga dua satu ya boleh silakan David oh ya baik dokter boleh di uh, stop share screen ya ah ini udah nih bisa kan nah oh. ini kita. coba klik ya kedengaran nggak gambarnya oh, ya, belum keluar dokter Lala. gambarnya nggak keluar tuh oh iya nggak keluar Iya. Yeah. Aku nah, ya? Iya, yeah. Boleh saya bantu, Dok? Saya yang okay. share screen, boleh? Stop ya. Oke, okay, silakan. Stop share screen dulu, Dok. Saya stop ya, stop. Stop dulu. Ya. Oke, okay, sudah. Silakan, Dok. Apakah terlihat? Ya. Ya, udah. Bisa saya screen lagi ya? Ya boleh dokter, Silahkan. Ya terakhir ya. Baik itu tadi yang videonya ya sehari-hari waktu masih berjalan. Jadi kesimpulannya adalah pelayanan spirometri di masa pandemi itu membutuhkan kebijakan kematangan dalam penyelenggaraan. Jadi perlu memastikan sarana dan prasarana yang menunjang spirometri di masa pandemi COVID dan masa-masa yang akan datang. Kemudian screening pasien yang akan melakukan tindakan spirometri harus dikerjakan dan upaya preventif dan pelindungan bagi operator dengan penyediaan APD yang sesuai merupakan hal yang penting. Dan pada masa pandemi ini, indikasi spirometri diprioritaskan bagi pasien yang sangat membutuhkan yang akan mempengaruhi pemberian terapi atau yang menentukan tata laksana selanjutnya. Baik demikian dari saya, Dr. Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Ria, atas presentasinya yang sangat menarik. Dan itu adalah fasilitas di Rumah Sakit Persahabatan yang terbaru. Semoga bisa ya, untuk pasien-pasien yang ada obstruksi atau restriksi, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Persahabatan karena selama COVID ini itu setahun lebih pasien-pasien juga ketakutan ya terutama pasien-pasien dengan asma, pasien-pasien dengan PPOK untuk hadir di poli atau mungkin juga untuk dinilai kembali fungsi parunya. Ya, dengan ini mungkin moga-moga lebih aman kondisinya ya. Baik, kita masuk kepada sesi diskusi. Ada pertanyaan buat Prof. Faisal dari Dr. Selvika Irunisa. Pada kasus COVID-19, kelainan apa yang terjadi? Apakah obstruksi atau restriksi? Terima kasih. Eh, terima kasih, Dr. ya Jadi kalau kan kita tahu COVID-19 ini bisa kelainannya ada, di parunya bisa juga tidak, kan kita kadang sering buat foto ada kelainan biasanya yang terjadi kan situ pneumonia pneumonia eh, biasanya eh, pneumonia covid yang biasa biasanya bilateral di kanan itu kelainannya jelas restriksi karena gangguan pada paru paru apalagi kalau dia ada fibrosis pasti dia tanya restriksi tentu saja kalau kliennya cukup luas bisa restriksi tetapi belakangan kita juga mendapatkan pasien-pasien sudah covid berlalu eh, dia eh, ada gejala-gejala yang mirip ada obstruksi. Makanya kenapa bisa ada obstruksi? Kemungkinan ya, kemungkinan ada beberapa faktor penyebabnya. Mungkin terjadi juga edema, pedemaran di mukosanya. Karena kan COVID pernah hanya terjadi parensi, mungkin juga sana tadi, itu juga mungkin menyebabkan obstruksi. Tapi kan selama ini kita belum melakukan penelitian, tapi berdasarkan dari yang kita dapat pasien yang berkunjung saat COVID, kita melihat gambaran fibrosis di kedua parunya, Uh, itu jelas kliennya akan restriksi. Ya. Nah, bisa katakan tadi ada juga pasien-pasien COVID yang kita dapatkan kan kliennya seperti ekspresi memanjang, kemungkinan ada juga obstruksinya. Mekanisme obstruksinya tadi ya, kemungkinan ada edema di mukosa, karena kan COVID bukan hanya parenkimnya, juga bisa sampai ke saluran nafasnya. Itu dokter Selvi. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Pertanyaan kedua dari dokter Ibnu Hidayat. Kondisi-kondisi seperti -kondisi seperti apa yang bisa dilakukan spirometri pada pasien PPOK dan asma? Apakah untuk penegatan diagnosis ya, pertama kali? Apakah memang tetap perlu dilakukan? Silakan Prof. Ya, kalau untuk asma, kan asma biasanya bisa saja kita tidak melakukan spirometri karena dari anamnesis, ada gambar yang khas ya. Kali kita kata asma kan berburuk pada malam hari, ada faktor risiko, ada faktor pencetus, kemudian ada keluarga dan lain mungkin pada keadaan demikian kita nggak perlu lakukan proses promosi dulu. Tapi untuk PPOK nanti kadang-kadang meragukan apa dia betul dia PPOK atau dia bukan ya Makanya idealnya dilakukan. Tapi kan seperti tadi dikatakan dokter tadi kita milah-milah yang mana akan kita lakukan karena pengobatannya kan berbeda ya karena kita tahu kalau dia asma kan pengobatan utamanya adalah steroid. Tapi kalau PPOK tidak bronkolator. Nah, selain juga untuk mengetahui pengobatan yang tepat, nanti juga untuk melihat prognosis kemungkinan hasil pengobatan kita gimana karena kita tahu asma kan mesti pak reversible kemungkinan akan membaik sedangkan berapa kan kurang reversible jadi jadi kita bisa menerangkan pada pasien kok saya udah dikasih obat kok oh, nggak baik-baik kenapa oh ternyata dia kan dia PPOK jadi pada keadaan kita memang butuh untuk menegakkan neurosis. Jadi, saya kata -kata, itu saya katakan tadi untuk asma mungkin kita bisa menunda dulu karena biasanya gejalanya lebih jelas ya ada faktor-faktor yang tadi disebut yang memburuk pada malam hari atau pagi hari ada keluarga ada faktor pencetus mungkin ada penyakit alergi, alergi dan lain-lain untuk PPOK. Nah, itu kadang-kadang kita memang memerlukan untuk memastikan bahwa itu dia PPOK atau uh, tidak, atau dia belum tutup di PPOK. Seperti itu, Dr. Budi. Baik, terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan yang berikut mengenai pemeriksaan difusi dengan menggunakan nitric oxide. Jadi DLNO. Apakah ada Perbedaan pada DLNO dengan DLCO. Oke. Okay. manakah ya. yang hmm. kapan digunakan? Oke. Okay. Ya jadi yang sudah pemesan yang sudah banyak lakukan orang sudah lama sudah orang adalah di SCO, di LIO, ini baru. Jadi kita harus mengenal gasnya ya. Kalau CO dia bersifat difusi terbatas. Jadi kalau ada gangguan berarti betul betul difusi. Katakan NO, tidak. NO itu dia larut dalam air, jadi dia ada perfusi yang terbatas. Jadi kalau ada gangguan perfusi, dia bisa juga nilainya rendah. Nah, jadi jadi kita harus melihat juga kalau ada eh, kalau misalnya eh, DLNO berkurang, jadi bukan saya mata-mata klien perfusi, bisa juga ada klien perfusi. Karena aliran darah yang lambat itu juga bisa menyebabkan DLNO-nya eh, menurun. Jadi eh, agak berbeda eh, cara membacanya antara DLCO dengan DLNO yang banyak lakukan orang sampai saat ini di LCO di mana-mana. Di LNO terus terang aja hal yang baru. Kita juga di persahabatan juga belum punya alatnya untuk di Jadi lebih tepatnya kalau untuk difusi sebaiknya adalah di LCO ya, Prof. Ya, ya betul karena dia dia difusi terbatas. Jadi kalau betul ada kelainan betul, -betul karena ada gangguan di membrannya. Ya. Tapi untuk di LNO bisa saja ada gangguan perfusi dia juga bisa menurun. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Uh... Ini mungkin untuk dokter Triya dari Dr. Vira Weldi Mira. Assalamualaikum Dokter. Bila tidak bisa tekanan negatif dan dengan penggunaan HEPA filter di ruang spirometri, eh gini, apabila tidak bisa ada tekanan negatif, gitu ya, kita tidak bisa menyediakan tekanan negatif. Kalau kita pakai HEPA filter saja di ruang spirometri, bagaimana? Dr. ya. halo, ya, ya, jadi kan eh, prinsipnya itu sebetulnya ruangannya harus ada ventilasi yang terbuka ya, jadi ada perubahan gerakan eh, udara yang memindahkan sejumlah eh, apa komponen eh, udara yang berpindah tempat gitu ya. Nah, memang pada IRS ini tidak menyarankan penggunaan HEPA filter. Kalau HEPA filter kan ruangnya tertutup, terus cuma HEPA filter aja andalannya gitu ya. Jadi dia tidak tidak terbuang dan kita saya tidak tahu ya filter tuh macam-macam kan tingkatannya dari berbagai merek yang ada. Kalaupun misalnya tidak bisa tekanan negatif, salah satunya yaitu bisa menggunakan ruangan yang ventilasinya baik ya. Jadi jendelanya bisa terbuka gitu ya, atau bahkan mungkin di, di luar ruangan ya. Jadi ada sirkulasi yang yang baik ya, ada pergerakan udaranya juga ada seperti itu. Tapi kalau hanya mengandalkan HEPA filter saja, nah ini kalau kita lihat kan dalam ruang tertutup hanya HEPA filter, nah kita tidak tahu ada sejumlah apa partikel yang ada di situ apakah bisa benar-benar dihisap oleh si HEPA-nya ya, si HEPA filternya. Jadi kalau dari literatur yang ada ataupun rekomendasi yang ada tidak disarankan menggunakan HEPA filter ya dari dari BTS ya gitu dokter gitu. Jadi kalau di ruang terbuka memungkinkan dilakukan. Iya. Jadi, jadi jendelanya terbuka semua gitu ya. Jendelanya terbuka jadi sirkulasinya kan bergerak ya udaranya kan bergerak ya. Ataupun di ruang terbuka dia juga itu akan lebih baik daripada di ruangan tertutup dengan HEPA dan memang tidak direkomendasikan penggunaan HEPA filter. Pada. Lalu kalau kalau virusnya sendiri di udara terbuka, halo? Ya. Uh. Kalau virusnya sendiri di udara, di udara terbuka, dia hidupnya bisa berapa lama ya? Haha, ha, ya. Jadi kalau yang tekanan negatif itu kan dibuangnya ke. Ke udara terbuka ya dia ya. dengan sinar matahari diharapkan bisa dieliminasi itu uh, apa uh, si virus-virusnya. Nah, cuma kalau sekarang ditanya berapa lama ya. <laughs> nah ini yang uh, saya, saya tidak tidak saya jawab. berapa lama ini. <laughs> ya apakah bisa dalam 24 jam dengan sinar matahari dia bisa tereliminasi? Nah ini? ini yang belum. mungkin Profesor ada tambahan pak? deh gini kalau dia pakai ruangan pakai HEPA itu kan hanya filter mencegah udara dari luar masuk ya. Jadi uh, kalau udaranya mengalir kan mencegah dari luar kalau luar ada uh, virusnya dicegah masuk. Ya kayak kita pakai N95 lah gitu. Jadi bagusnya hanya untuk menyaring udara dari luar masuk. Tapi kan yang yang kita lakukan di dalam. Di dalam dia tak keluar. Maka itu soalnya pakai tekanan negatif disedot, sedot keluar. Kalau ada pun virus di dalam ruangan itu disedot, keluar di keluar masuk udara baru atau kalau nggak tekanan negatif pakai ruangan yang ventilasi bagus. Apa gunanya? Supaya kalaupun ada virus yang lepas, dia diencerkan. Jadi konsentrasinya nggak banyak. Orang kan nggak jatuh sakit, di, walaupun dia terkena virus, tapi virusnya sedikit, nggak. Tapi kalau virusnya banyak, baru dia sakit. Karena kita juga punya data. Jadi, itu, jadi mengurangi konsentrasi virusnya. Satu dengan tekanan negatif, disedot. Jadi apa ada virus dalam ruangan bisa keluar jadi nggak ada lagi di dalam ruangan atau kejelasnya bagus udara bersirkulasi mengalir atau tempat terbuka jadi kalau benar virusnya kan udaranya luas banget apalagi ada mengalir jadi virusnya konsentrasi sedikit walaupun kita kena nggak sakit tapi kalau pakai HEPA karena mencegah udara masuk ke dalam ruangan itu dari luar enggak ya. tapi udara dalam, dalam ruangan kan nggak enggak 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 berpindah jadi numpuk virusnya di dalam jadi maka nggak dianjurkan pakai HEPA filter seperti itu Nah, kalau dia di luar dikatakan kalau di bawah sinar matahari katanya bisa sampai tiga ada mengatakan 6 jam, ada tiga jam, kalau enggak bisa sampai 12 jam. Itu ya berapa kali literatur berbeda tapi antara hari, seperti itu kan mungkin pemeriksaannya berbeda-beda ya tempatnya tapi dari berapa literatur begitu kalau dia kena sinar mati langsung antara 3 sampai 5 jam dia akan mati tapi kalau lebih kalau tidak kena sinar matahari antara 8 sampai 12 jam dia masih bisa bertahan virusnya. Seperti itu, itu yang saya baca. Terima kasih. Ya, saya rasa juga kalau dia di buang keluar, kalau 3 sampai 6 jam, dia pun di luar juga nggak banyak lagi teman-teman ya kan. Konsentrasinya juga sudah tidak banyak kalau di luar. Dan ini dia, virus tetap tetap akan hidup kalau dia ketemu inangnya. Gitu ya. Kalau dia hanya sendirian, terus di ruangan bebas, di alam bebas, dia nggak akan bisa hidup. Karena dia hidup memang harus ada inang ya. Jadi lebih baik memang <tuh> dibuang keluar nanti kemungkinan dia akan mati dengan prediksi tadi yang apakah 6, 3 sampai 6 jam atau mungkin sampai 12 jam. Lalu ada Dr. Fahri Setiawan. Izin bertanya, Prof, Uh, apakah dari pemeriksaan DLCO dapat mengetahui lokasi gangguan difusinya, seperti uh, pada ruang interstisial atau alveoli atau kapiler? Uh, nggak tidak bisa karena itu hasil akhir. Paling kita lihat kalau kita bisa melihat ini kira-kira kliennya apa? Kalau misalnya fibrosis yeah. kemungkinan oh ini di paru Kalau penyakit seperti tadi yang klien pada pembuluh darah misalnya vasculitis atau sistem, sistem, lupus eritematosus atau artis kemungkinan kelainannya ada di kapilernya gitu atau kalau dia misalkan dia ada hemokonsentrasi hemodilusi oh kelainan di plasmanya jadi kita melihat uh, dari tapi nggak bisa biasanya hasil akhir hasil akhirnya rendah uh, normal atau uh, kelainan itu tapi kita nggak tahu uh, di mana kelainannya gitu. ya dokter pria ada yang mau ditambahkan Duh, cukup oke pertanyaan berikutnya mungkin dokter Trial ya uh, izin bertanya apakah untuk pemeriksaan APE saja bisa dilakukan di poli dengan menggunakan HEPA filter? Hmm, HEPA filter lagi <laughs> ya. ya karena APS APE APE kan, saja iya APE kan juga uh, hampir Nyuk. sama dengan <laughs> hampir sama dengan spirometri juga uh, Manuvernya juga sama, jadi karena dia menyemprotkan keluar dan eh, apa kemungkinan resiko menghasilkan eh, apa aerosol ataupun droplet juga sama. Jadi pada prinsipnya kayak arus puncak ekspirasi, kemudian spirometri, kemudian yang eh, uji provokasi bronkus. Nah itu eh, beresiko eh, terjadinya misalnya pasien batuk ataupun kemudian bersin. Nah ini yang potensinya bisa menghasilkan droplet ataupun aerosol. Nah, mungkin tingkat resikonya berbeda-beda ya. Jadi kalau spirometri dibanding dengan uji provokasi bronkus mungkin lebih high risknya uji provokasi bronkus karena dia berulang-ulang dilakukan spirometrinya. Kalau spirometri kan kita melakukan hanya tiga manuver paling tidak. Kalau yang uji provokasi bronkus atau CPX, pasiennya juga pakai ergometer, ergocycle, nah itu juga dia bernafas tadi kan bernafas saja sudah menghasilkan apalagi dia sampai batuk dan bersin. Jadi pada prinsipnya tetap kita menggunakan ruangan yang bertekanan negatif atau terventilasi dengan baik. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya tentang penyebab bentuk trapesium yang khas pada hasil spirometri pada pasien tumor paru. Itu kenapa ya, Prof? Eh bukan tumor paru tumor di saluran nafas atas itu oh, iya. karena Betul. karena tumornya fix ya jadi dia menghambat misal tumor di trakea tumor di, di suara seperti itu jadi uh, arus puncaknya nggak bisa nggak bisa ke atas karena Capai. ada uh, ada apa ada obstruksi yang fix di situ jadi maka gambarnya seperti trapesium jadi itu kasus tumor-tumor yang ada saluran nafas bagian atas di atasnya bronkus mulai trakea tumor situ yang padat atau di pita suara seperti itu ya gambar, seperti itu trapesium ya lalu kenapa spirometri hanya dapat dilakukan maksimal 8 kali oh ya karena dianggap kalau 8 kali orangnya sudah capek jadi nanti hasilnya tidak optimal maka diharapkan dalam 8 kali itu sudah dapat tiga dapat terima dengan dua reversible. Jadi kalau Anda melakukan kalau dari awal sudah salah ya dikoreksi lagi, diajarin lagi, jangan terus di, diulang, diulang terus nanti kemungkinan salah salahnya akan dapat Jadi kalau sudah satu kali salah kita perbaiki lagi, diajarin lagi, diingatin lagi, nanti dilihat. Ya, jadi karena 8 kali itu dianggap sudah lebih dari itu melelahkan. Jadi 8 ya. kali itu maksimal. Ya. Untuk Dr. Tria ini dari Dr. Anggra ini Kapan kita perlu sterilisasi spirometri? Ganti filter spirometri. Hmm, ya, jadi uh, spirometri pada masa pandemi ini, uh, kalau dulu mungkin ya masih bisa, ya dokter uh, Budi, agak sedikit ini ya. Kita uh, filter yang bagian dalam, ya filter uh, alatnya. Nah, yeah. itu bisa uh, mungkin uh, berapa pasien gitu ya, satu dua gitu. Nah, karena sekarang pandemi dan uh, apa pasien uh, yang fast negatif juga bisa saja ada ya. Jadi antigennya negatif ternyata PCR positif. Maka untuk semua filter yang digunakan harus satu kali saja untuk satu pasien ya. Jadi tidak boleh lebih dari satu kali dan kalau bisa itu harus disposable. Karena yang kita lakukan memang disposable. Pada spirometri yang merek kan mereknya berbagai macam. Pada yang merek NDD itu pakai sensor, tidak pakai filter. Jadi begitu selesai pakai mopis yang tadi, yang namanya spirat, langsung dibuang. Tapi kalau yang merek CES, itu ada filternya. Nah filternya di bagian lebih ke arah mesinnya. Nah itu relatif mahal ya ini ya harganya. Ratus ribuan lah ya. Nah, yang yang membuat uh, uh, kita tidak menggunakan merek CES dulu, kita tahan, kita pending dan kita beralih menggunakan yang merek NDD yang. Jadi sekali pakai kita buang. Nah untuk DLCO kita pakai alat NDD itu menggunakan bariat DLCO jadi ada spirit, ada apa? Ada filternya. Nah filternya itu hanya boleh dipakai satu pasien satu filter. Jadi tidak tidak dipakai untuk pasien lainnya. Jadi uh, benar-benar kita apa ya uh, lebih berhati-hati, kemudian uh, lebih prevent, tindakan preventifnya juga uh, lebih ketat. Mungkin Prof, silakan Prof ada tambahan Prof? Ya betul. Ya makanya NDD itu kan dia baik untuk spermatik maupun untuk uh, dia biopsi dia ya ya orang satu terus ganti itu lebih lebih enak jadi uh, disposable yang tadi kan chest tidak mungkin kita ganti yang filter di dalam itu kan mahal banget iya Bu. iya itu tidak dipakai dahulu panjang iya. masa ini tidak kita pakai iya Ini yang terakhir dari dokter Rizky PPDS Unila Apakah dengan ruangan bertekanan negatif masih perlu sterilisasi ruangan dengan sinar UV atau disinfektan lagi? Ya, terima kasih, Dokter Rizky. Rizky, Dokter Riski Unila ya, Lampung. Lampung, Lampung ya. ya. Jadi uh, kalau dengan tekanan negatif terus Anda mau pakai uh, UV? Ya UV, wah itu lebih ideal lagi, <laughs> bagus itu malah. Terus di desinfektan pula, gitu ya. Wah itu uh, udah high standar ya, artinya udah anda udah pakai negatif pressure, terus kemudian pakai UV, kemudian pakai desinfektan. Maunya kita juga demikian, Dokter Budi. Kita pakai UV, Prof, gitu. Cuma kan ini masih uh, kita baru jadi udah dua bulan yang lalu ya, Prof ya. Jadi Uh, makanya seperti saya bilang awal-awal bahwa kita share. Jadi kita baru ini ya untuk uh, apa uh, kondisi ruang seperti ini baru dan kita usahakan untuk ada improvement atau perbaikan ke depannya. Nah, nanti rencananya memang mau dipasang UV, menjadi ya lebih baik lagi dan rutin desinfektan. Misalnya apakah setiap hari Jumat selesai semua, nah itu nanti didesinfektan gitu ya. Semua ruangan ya, nggak hanya ruangan spirometri, tapi ruangan uh, depan Terlihat. itu kan juga perlu itu bagus sekali ideal idealnya ya. seperti itu ya Yufi biasanya sih pada saat sudah selesai jam kerjanya ya baru dinyalakan, ya, dinyalakan. sampai besok pagi ya, ya. sama halnya seperti Lalu yang, yang poli TB ya poli MDR ya Biar, kalau ya kalau poli TB kita ya. Iya, karena kita nggak tahu yang disemburkan itu nggak hanya covid, tapi man TB juga juga bisa. Kita tidak tahu. Iya. Yeah. Oke, okay. uh, ternyata nambah lagi nih pertanyaannya, Dokter Fahri, apakah penggunaan air purifier dapat mengurangi risiko transmisi virus COVID-19? Dokter Triak. Air purifier, ya. Air purifier. Hmm. Ya, belum ada penelitian ya air purifier. Yang dokter Erlang itu kalau nggak salah pernah meneliti air purifier eh, dari tapi untuk partikel partikelnya mungkin tidak sekecil 0,1 ya. Antara PM-nya mungkin PM 2,5. Itu sudah ada sih penelitian yang dilakukan dokter Erlang ya uji coba sih sebetulnya ya dengan merek tertentu menggunakan air purifier eh, di suatu ruangan dipasang itu kemudian dinyalakan ya waktu itu apa ya asap ya asap nah itu yang ya. Diperbukan. cuma kalau untuk covid 19 0,1 micro 0,1 ya tidak tidak tahu ya, prof mungkin ada ya, umpan, ya pertama kan kita harus tahu dulu konsentrasi ruang itu berapa covid-nya terpasang air purifier itu diperiksa lagi nah itu kan harus dikerjakan Uh, uh, apa penelitian betul-betul gitu kan baru kita bisa mengatakan oh air bisa atau tidak gitu kan karena kan partikelnya beda. Iya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ini dari Dr. Surya BIT. Dia Z sampah share, share pengalaman di dalam kondisi wabah. Saat ini pasien PPOK untuk kontrol di suatu rumah sakit sulit untuk mendapat akses karena sebelum masuk sudah dilakukan pemeriksaan saturasi oleh satpam dilihat saturasinya turun <gifat> Jadi malah nggak bisa nggak boleh masuk ke poli <gifat> nah ini buat <gifat> ya makanya harus harus ada kebijakan itu juga terjadi di persahabatan ya. di persahabatan kan semua pasien asma serangan kan diperiksa pasti saturasinya turun sesaat nafasnya kan lebih kan langsung semuanya di covid kan akhirnya kita buat itu nggak bisa begitu dong kalau pasien asma kan pastilah saturasinya turun pastilah frekuensi nafasnya meningkat kalau semuanya jadi covid terus bagaimana ya jadi akhirnya ada hal-hal yang kita jelaskan ya bahwa ini ada pasien asma jelas-jelas -jel serangan jadi nggak nggak masuk gitu begitu juga pasien POK pasien POK udah udah berat ya pasti saturasinya turun semua di covid kan nggak ya, ada lagi nanti pasien terlukanya. Jadi kita harus memberikan masukan pada nanti di yang lain lah. Kan, tadi kan ada pemeriksaannya maksudnya suhu, kemudian ada nggak kan, gejala yang, yang, yang menunjukkan ada keadaan yang akut itu barangkali. Jadi jangan terus langsung saturasi turun ya udah COVID nggak bisa seperti itu. Jadi ada harus ada, ada. Nah itu kan ke, ke apa? Ada seorang yang eh, ahli dokter ahlinya ngomong kan siapa menang ngerti ya jadi langsung ngomong gitu menerangkan jadi nggak bisa menyamaratakan seperti itu Ya, kasihan nanti kalau diperlakukan seperti itu, dia nggak akan datang-datang lagi. Malah tidak terkontrol asmanya, PPOK-nya. Eh, masih ada satu lagi pertanyaan. Di ruangan polis spirometri yang tadi dilihat di video, ada juga ruangan inhalasi. Pemeriksaan atau tindakan apa saja yang dilakukan di ruang inhalasi tersebut? Mungkin dokter Tria. Ya, yeah. Tadi di sebelahnya memang ada ruang inhalasi, cuma memang sampai dengan saat ini kita belum gunakan itu ya, Dokter Budi. Iya. Ya. Karena memang ruangan ini baru baru jadi kan baru dua bulan lah usianya ya dua ke tiga bulan. Nah memang itu akan diperuntukkan nantinya untuk terapi inhalasi, jadi tidak akan menggunakan alat nebulizer. Nebulizer. Nah jadi prinsipnya sama itu karena bertekanan negatif pasien-pasien yang nanti ini pasien poli, ya. Berarti settingnya poli, berarti kan yang ringan, ya. Serangan asma atau serangan asmanya yang ringan, atau PPO, kaisar yang siang yang ringan saja. Nah, disitu menggunakan nebulizer. Nah, nebulizer sendiri bukan, sebenarnya bukan yang menghasilkan aerosol, ya, yang menyebarkan virus. Tapi kalau pasien diinhalasi, ya, itu bisa dia batuk-batuk. Nah, ini yang bisa menyebarkan sehingga eh, pasien nantinya kalau dilakukan terapi inhalasi diberikan obat maka eh, yang akan melakukan atau istilahnya tenaga medis yang akan memberikan itu menggunakan alat pelindung diri yang sama seperti eh, pada saat dia melakukan pemeriksaan spirometri dan kemudian yang kedua ada jaga jarak ya jaga jarak jadi tidak terlalu dekat dengan pasien ketika dia sedang melakukan nebulisasi demikian tetapi Prof. Syarifal. Ya, jadi kalau kita baca di literatur mereka mengatakan terapi inhalasi sebenarnya tidak masalah karena tidak menghasilkan aerosol. Eh, tidak mas, pasiennya merasa aerosol. aerosol kan berasal dari alat yang dihirup oleh pasien. Nah, tapi kan tadi ada kemungkinan ketika pasiennya dibatuk bersin walaupun kemungkinan lebih kecil maka tetap harus hati-hati. Ya, sebab berbeda dengan dia niup. Konsumen itu kan niup ada udara keluar dari nafas, nah, kan dengan dipaksakan lagi kan kalau dia apa bahasa bisa paksa kan paksa kan kuat dia meniupnya kan jadi kemungkinan keluarlah udara dari uh, Tapi inhalasi kan tidak, dia menghirup justru aerosol yang dihasilkan oleh alat. Maka dikatakan itu sebenarnya enggak, enggak ada alasan untuk tidak melakukan terapi uh, inhalasi. Tapi itu tadi ya, ada orang diberikan inhalasi karena terbatuk-batuk, nah, itu yang kita takutkan. Maka anjurannya untuk amannya pakai yang personal. Tapi kalau pada keadaan kita yakin dia bagus enggak akan batuk apa ya kita boleh pakai sebuah tadi dikatakan dokter Triya, pakai APD, kemudian menjaga jarak. Ya. ya, saya rasa sudah semua pertanyaan dijawab oleh Prof. Faisal dan Dr. Triya. Uh, jadi hari ini kita sudah belajar banyak tentang pemeriksaan spirometri dan DLCO, terutama pada saat pandemi. Dan ini mungkin bisa diterapkan pada tempat-tempat Para dokter bertugas demi keamanan pasien-pasien kita dari pandemi COVID-19 ini. Semoga yang diajarkan bisa menjadi pertambahan ilmu bagi para dokter sekalian, dan juga diterapkan di masing-masing rumah sakit, karena mereka, para pasien-pasien yang mungkin asma, PPOK, atau ada gangguan respirasi yang sifatnya obstruksi atau friksi itu juga butuh pemeriksaan yang tepat dan juga nantinya akan diberikan pengobatan yang tepat pula. Demikian saya rasa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat para pembicara Prof Faisal dan Dr. Triak, dan para uh, pemirsa sekalian juga saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia Dr. David. Baik, terima kasih. Terima kasih dr budi Dr. Tria. Terima kasih, Prof. Faisal. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Dr. Budi, Dr. Tria. Uh, setelah mengisi acara pada, pada sore hari ini, kami mohon maaf kepada para peserta karena tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Terima kasih atas antusiasmenya. Diharapkan dengan adanya webinar ini menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua mengenai pemeriksaan spirometri dan BLCO. Dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab, maka berakhirlah webinar Spirometry and the LCO Examination during COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam terselenggaranya webinar pada hari ini. Sampai jumpa di webinar Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI setiap persahabatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.